Oho! Oho! Ah! Jangan lupa subscribe! Oh! Ohayo Sekai, good morning, Lord! Welcome back to Sensei Channel, guys! Oke! Kembali lagi bersama murid terimba Sensei, Oroka-kun. Hehe. Selamat datang di part kedua pembahasan soal OSK Biologi SMA tahun 2018. Tepatnya dari nomor 26 sampai nomor 50. Anyway, Busway, Sensei juga udah ngebahas soal OSK tahun 2019 dan 2020. Full, dari nomor 1 sampai 50 loh. Kalau kalian belum nonton dan belum mencicipi, silahkan klik card di pojok kanan atas. Nih, di bagian sini. Nanti bakal kelihatan playlist lengkapnya. Oke? Oh iya, link download soal, kunci jawaban, video referensi, link e-book, dan link grup Telegram ada di deskripsi video ini. Di sini, Sensei nanti akan menjelaskan setiap pilihan, kenapa jawabannya bisa benar atau salah, agar kalian semua bisa menjadi antek yang imba, seperti Oroka-kun. Shishishi. Sensei juga selalu menegaskan, kalau ada jawaban Sensei yang keliru, boleh banget kalian jelasin di kolom komentar. Entar komen kalian bakal dicocol sama Sensei. Agar tugas Sensei di negeri yang berbudaya ini semakin maju progresnya. Oh iya, share juga video ini ke teman, saudara, ataupun kenalan kalian sesama antek KSN ya teman-teman, dengan menekan tombol share di bawah ini. Oke, saya kembalikan ke tokoh utama kita, Senku Sensei. Duar. Oke, terima kasih banyak Oroka-kun atas intronya yang sangat menghibur. Oke, jadi kembali lagi bersama Sensei di part kedua. Kita langsung aja bahas ya dari nomor 26. Sensei siapin meja kerja dulu sebentar. Oh iya, Sensei di sini masih agak pilek ya. Jadi kalau sesekali batuk harap maklumi ya. Oke. Kita gas aja ke nomor 26. Set. Ada soal ya nih. Grafik di bawah ini menggambarkan perubahan suhu dari tubuh Sphinx Moth. Moth ini apa namanya, yang kayak kupu-kupu, ngengat-ngengat ya. Moth ini ngengat, oke. Sebelum dan ketika terbang, di mana ngengat ini melakukan pemanasan sebelum dia terbang. Jadi ini ada grafiknya. Kita langsung aja ke pernyataan ya. Kita tidak boleh membuang waktu di saat KSN karena akan menghabiskan waktu kalian, oke. Yang A, Sphinx Moth atau ngengat ini tergolong sebagai hewan endoterm dari sisi termoregulasi. Nah, ini jelas salah ya. Karena kalau kita pakai pemahaman umum, nggak usah lihat soal misalnya, kita pakai pemahaman umum, ngengat itu adalah sejenis serangga, dan kebanyakan serangga itu adalah exotherm. Ya, exotherm. Ini yang benar. Rata-rata, nggak semua sih, ada beberapa sebagian kecil aja serangga yang endoterm. Tapi kebanyakan itu exotherm, jadi kita langsung salahin aja ya, biar nggak buang-buang waktu saat KSN. Kalau mau penjelasan dari soal, ini bisa kita lihat. Suhu tubuhnya, nih, di saat biasa, di saat dia istirahat, sangat rendah kan? Hanya sekitar 25 derajat Celcius. Ini sangat rendah suhunya untuk ukuran hewan endoterm. Endoterm itu biasanya suhu tubuhnya 37-an ya, 37 gitulah kayak kita manusia, karena dia panasnya dibuat oleh tubuh hewan itu sendiri. Nah, karena ini sudah terlalu rendah, bisa dia resting. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya itu nggak memproduksi panas secara alami.
Jadi dia itu mengikuti panas lingkungan. Makanya dia yang benar itu exotherm, ya. Oke. Kita lanjut ke yang B. Jadi di sini saat pemanasan, ngengat melakukan mekanisme menggigil, shivering, dengan cara melakukan kontraksi otot-otot yang bertanggung jawab untuk terbang. Nah, gini. Otot-otot yang bertanggung jawab untuk terbang berarti otot-otot sayap, ya kan? Otot-otot sayap itu terletak di bagian toraks, ya. Di bagian toraks. Toraks itu apa? Toraks itu dada, ya, di bagian dada. Abdomen itu perut. Kalau kita, seperti yang kita tahu ya, serangga itu, sayap-sayapnya itu terletak di dada atau toraks. Jadi, kalau dia bilang, mod ini melakukan mekanisme menggigil dengan cara melakukan kontraksi otot yang bertanggung jawab untuk terbang, benar ya? Nah, jadi sebelum dia terbang, kalian bisa cari papernya ya, sensei udah pernah jumpa papernya, tapi nggak sensei letak karena sensei lupa linknya. Jadi, mod itu atau ngengat, dia itu adalah hewan yang perlu pemanasan sebelum terbang gitu. Ini dia, pemanasan sebelum terbang. Jadi dia itu bakal menggigilkan, menggetar-getarkan sayap-sayapnya, otot-otot sayapnya. Karena dia menggigilkan otot-otot sayapnya, jadi suhunya naik. Ya kan, menggigil itu kan fungsinya untuk menaikkan suhu. Jadi dia menaikkan suhu bagian dada gitu ya. Jadi itu benar. Oke, berikutnya. Saat pemanasan, otot yang berperan dalam mengangkat sayap dan menurunkan sayap bekerja secara antagonis. Nah, kita udah tahu tadi, saat pemanasan, dia itu melakukan shivering atau menggigil ya. Dia itu menggigil saat pemanasan. Kalau menggigil, dia itu nggak mungkin antagonis geraknya, ya. Dia itu nggak mungkin antagonis, jadi ini salah. Kenapa? Karena menggigil itu dia geraknya cenderung random, ya. Otot yang menggigil itu geraknya cenderung random. Jadi dia hanya bergerak untuk menghasilkan panas tanpa ada tujuan lain, ya. Kalau dia bekerja secara antagonis, ini tujuannya untuk terbang, ya, untuk terbang. Karena misalnya ini sayap ya, ini sayapnya. Ototnya kan ada dua, di bagian sini dan bagian sini. Di saat dia mau terbang, dia itu harus di sini kontraksi, di sini relaksasi, itu namanya antagonis ya. Kalau di sini kontraksi, di sini relaksasi, sayapnya bakal naik. Ya, sayapnya bakal naik. Nah, kalau misalnya kebalik, yang ini relaksasi, yang ini kontraksi, sayapnya bakal turun. Nah, kalau dia antagonis begini, berlawanan, dia bakal naik turun sayapnya, sehingga dia bakal terbang. Ya, dia bakal terbang. Jadi, otot itu bekerja secara antagonis saat terbang. Itu benar. Tapi kalau saat pemanasan, itu salah, ya. Karena saat pemanasan itu dia gerak ototnya random, bahkan dia nggak ada tujuan untuk terbang. Jadi nggak mungkin geraknya itu antagonis, gitu ya. Oke, yang D. Toraksik overheating dicegah dengan cara mengalirkan hemolimfa dari toraks ke abdomen, ya. Jadi katanya overheating itu kan kelebihan panas, ya. Jadi kan kita udah tahu tadi dia pemanasan di bagian sayap. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak menggigil, kan dia bakal kepanasan, overheating gitu, terlalu panas. Untuk mencegah terlalu panas, apakah dia mengalirkan hemolimfa dari toraks ke abdomen? Benar ya, karena bisa kita lihat, ini suhu di abdomennya naik, ya kan? Naik ini suhu di abdomen. Kenapa naik? Karena hemolimfa atau darahnya itu bergerak dari bagian dada ke bagian perut, ngalir gitu, ngalir untuk mendistribusikan panas gitu ya. Jadi panasnya itu dialirkan ke bawah ke abdomen sehingga panasnya itu nggak berlebih gitu. Tujuannya ya mencegah panas berlebih. Jadi itu benar. Jadi jawabannya salah benar, salah benar. Kalian bisa search aja di Google ya, cari pakai bahasa Inggris, itu ada papernya. Sensei pernah baca, oke? Okay? Next nomor 27. Nah, kita baca sedikit dulu ya. Jadi ini dia mengambil sampel darah dari bayi berusia di bawah 2 bulan. Sampel darah itu dianalisa berbagai tipenya, tipe-tipe selnya. Ini ada banyak ya. Plus artinya meningkat, minus menurun, nol itu normal. Oke, okay? Itu yang penting kalian tandai. Oke, okay, kita next. Set. Nah, ini ada datanya. Set. Nah, ini ya. Ini ada datanya.
jumlah limfosit total. Ini normal, pasien 1, pasien 2 normal, 3 normal, 4 berkurang, gitu ya cara bacanya. Jumlah sel polimorfonukleer. Apa itu sel polimorfonukleer? Ini adalah sel-sel granulosit ya. Granulosit. Contohnya neutrofil, basofil dan lain-lain ya. Tapi yang penting di sini neutrofil, oke? CD4 plus dan CD3 plus ini adalah sel T helper ya. Ini adalah sel T helper. Oke. Lalu ada CD8 dan CD3 ya. Ini adalah sel T sito apa ya namanya? Sensei agak lupa. Sebentar ya. Sitotoksik. Lupa. Ini sel T sitotoksik ya. Sitotoksik. Lalu yang CD9++ ini itu adalah sel B ya. Ini adalah sel B. Sel B. CD-CD ini maksudnya protein ya. Protein jenis CD4, protein jenis CD8, protein jenis CD9. Protein jenis CD4 itu ada di sel T helper gitu. Protein jenis CD8 itu ada di sel sitotoksik gitu ya. Baru yang IgG serum, ini udah tau lah ya, imunoglobulin atau antibody. Antibody G, antibody M, antibody A ya. Nah, nanti bakal sensei jelasin dari pernyataannya. Oke, kita langsung ke pernyataan aja. A. Pasien 1 kemungkinan sedang mengalami respon sekunder terhadap infeksi patogen. Nah, kita lihat pasien 1 apa yang berbeda dari pasien 1? Ini ya, kita lihat semuanya normal ya. Nah, ini IgM-nya naik. IgM, antibody jenis M. Apakah antibody jenis M itu adalah respon sekunder? Salah ya. Kenapa? Antibody jenis M ini antibody yang belum spesifik. Ya. IgM ini adalah tipe antibody yang belum spesifik. Dan dihasilkan di awal-awal kita kena infeksi. Jadi dia ini adalah bagian dari sistem imun yang respon primer. Ya, primer. Sistem imun primer IgM ini. Sensei ada dapat ya. Nih, kalau kalian mau lihat. Set. Wah, agak berantakan. Sensei hapus dulu ya. Set. Set. Nah, nih. Primary immune response, primary. Primary immune response ya. Jadi ini adalah immune response primer. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Nih. Primary immune response terjadi ketika sel B melihat antigen untuk pertama kalinya. Nah, dan dia bakal memproduksi IgM. Nih ya, kalian bisa lihat. IgM adalah antibody yang diproduksi selama masa primary immune response ya, primary. Jadi IgM itu belum spesifik. Karena belum spesifik, dia itu adalah bagian dari imunitas primer. Oke, gitu ya. Set. Gitu. Sudah. Jadi ini salah ya. Karena dia bilang ini sekunder, salah ini primer. Kecuali tadi IgA atau IgG. IgG maksud sensei. Kalau IgG dia itu udah lumayan spesifik ya. Itu udah termasuk yang sekunder. Tapi IgM enggak, IgM masih primer, oke? Okay? Berikutnya yang B. Oh, sebentar ya. Oke. Okay. Kita ke yang B. Pasien 2 kemungkinan mengalami inflamasi. Nah, pasien 2 kita lihat apa yang berbeda. Ini normal-normal. Nah, yang berbeda itu ini. Sel polimorfonukleer. Nuklear. Tadi sensei udah bilang ya, ini contohnya itu neutrofil. Ada 3 sebenarnya. Neutrofil, basofil, dan satu lagi apa ya namanya? Eosinofil ya. Neutrofil fungsinya adalah untuk inflamasi ya. Ini paling umum sih. Kalau kalian udah sering denger neutrofil, dia itu fungsinya untuk inflamasi ya. Untuk mengeluarkan cairan-cairan tubuh menuju tempat luka, makanya kadang bengkak gitu. Itu gara-gara neutrofil ya. Kalian bengkak-bengkak bentol-bentol itu. Nah, jadi apakah benar dia itu inflamasi? Benar ya. Karena neutrofilnya naik. Jumlah neutrofil.
ya, salah benar. Yang C, pasien 3 kemungkinan mengalami infeksi HIV. Nah, kita tahu ya, HIV ini kalau kalian sudah sering lihat atau sering dengar ya. Kalau kalian mau tahu soal HIV, Sensei ada video ya. Link di deskripsi. Itu video tentang HIV ya. Kalau kalian mau jelasnya. Jadi, HIV itu dia menyerang sel T helper. Ya. Dia itu menyerang sel T helper. Sementara sel T helper ini gunanya adalah sebagai komandan, ya. Komandan para pasukan sel-sel imun. Nah, si HIV, virusnya HIV atau AIDS, itu menyerang sel T helper. Jadi dia langsung menyerang komandannya gitu. Makanya HIV itu dia orangnya mudah kena sakit, imunnya lemah. Karena itu tadi, virus AIDS-nya itu langsung nyerang T helper, nyerang komandan. Kacau lah semua tentara kalau komandan diserang gitu ya kan. Nah, jadi kita lihat apakah pasien 3 itu benar-benar HIV 3. Nah, ini lihat minusnya. Minusnya di bagian sini kan. Ini tadi kan sensei udah bilang ini T helper ya. Nih, CD4 adalah protein yang berada di sel T helper. Jadi karena berkurang T helper, udah pasti dia HIV. Ya. Komandannya berkurang, dibunuh sama virus-virus AIDS. Oke. Yang D, pasien 4 kemungkinan mengalami kelainan pada hematopoietic stem cell. Apa itu hematopoietic stem cell? Nah, sensei ini ada gambarnya. Sebentar ya. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Ini dia. Hematopoietic stem cell itu ini. Nih ya, nih. Jadi itu adalah sel asal mula, sel paling awal ya. Tipe sel yang belum berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel gitu. Jadi sel awalnya itu adalah hematopoietic stem cell. Jadi nanti dia bakal berkembang menjadi plasma cell, bakal jadi makrofag, bakal jadi neutrofil dan lain-lain gitu. Jadi apakah benar pasien 4 itu dia rusak ininya? Nah, kita lihat dulu pasien 4. Nih ya. Pasien 4 apa yang berkurang? Wah, banyak banget yang berkurang. Yang aman itu cuma neutrofil nih ya. Polimorfonukleal itu contohnya neutrofil. Aman nih, normal. Ya, normal. Nah, apakah jadi kalau yang lainnya berkurang sementara neutrofil berkurang, apakah hematopoietiknya rusak? Nah, kita lihat. Nih ya. Neutrofilnya aman. Nih ya, neutrofil aman. Yang lain minus. Sel T minus, sel B minus. Sel, ya tadi cuma ada sel T ya, ada sel T helper, ada T sitotoksik, ada sel B. Jadi yang berkurang itu sel T dan sel B, sementara neutrofil aman. Berarti yang rusak di mana? Yang rusak di sini. Ya. Yang rusak itu di progenitornya limfoid. Karena ini rusak, jadi yang keduanya ini juga rusak. Tapi yang hematopoietic stem cell itu masih sehat ya. Masih sehat. Yang rusak itu di bagian limfoid. Karena di sini masih baik-baik aja, karena di sini baik-baik aja, berarti yang neutrofil juga baik-baik aja gitu ya. Jadi rusaknya di sini, bukan di sini. Oke? Jadi itu salah, oke? Salah. Jadi salah, benar, benar, salah adalah jawaban kita. Sip. Oke, sebentar ya. Oke, kita next. Nomor 28. Nah, ini ada grafik tentang kekuatan mengikat dari hemoglobin gitu ya. Nah, jadi di sini ada grafik ya dari dua spesies cacing. Spesies cacing A ini A ya. A itu dia lebih kuat selomnya ya. Selom fluid, apa namanya? Cairan selom. Lebih kuat cairan selom mengikat oksigen daripada darah ya. Ingat ya yang sensei bilang. Kalau kalian lihat grafik yang kayak gini, lihat mana yang lebih kanan. Kalian ambil tengahnya, ini tengah. Mana yang lebih kanan? Nah, lebih kanan yang ini kan. Berarti yang ini lebih lemah ya, ini. Yang ini lebih lemah mengikat. Semakin ke kanan, kekuatan mengikat oksigennya semakin lemah, oke? Nah, itu dia yang untuk yang A. Untuk yang B, berbeda, malah terbalik. Kalian lihat, di sini darahnya malah kuat mengikatnya. Ya kan? Darahnya malah kuat mengikat. Nih.
darahnya kuat mengikat, sementara cairan selomnya lebih lemah sedikit aja sih. Lebih ke kanan yang selom, gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini ada pernyataan. Pada cacing A, oksigen mengalir dari lingkungan, selom, darah, baru jaringan. Nah, apakah ini benar? Ini udah pasti salah, ya. Kenapa? Karena tadi cacing A lebih kuat cairan selom. Ya? Ingat, yang A itu lebih kuat mengikat cairan selomnya. Jadi yang benar itu urutannya dari lingkungan benar. Lalu darah. Ya, darah. Darah dulu. Karena darah lebih lemah mengikatnya. Baru ke selom. Ke cairan selom. Karena selom itu lebih kuat mengikatnya. Jadi oksigen dari darah diambil sama cairan selom. Makanya urutannya dari darah baru ke selom, gitu ya. Baru jaringan. Ini yang benar ya. Jadi ini salah. Yang B. Pada cacing B, oksigen mengalir dari lingkungan, selom, darah, jaringan. Ini benar. Karena tadi kita lihat ya, yang cacing B itu darahnya lebih kuat mengikat, ya kan? Kan darahnya lebih kuat mengikat alias lebih ke kiri. Jadi memang dia dari selom ke darah, gitu ya, karena darahnya lebih kuat mengikat. Jadi itu benar. Oke, yang C. Pada cacing A, darah berperan dalam membantu cairan selom untuk mengalirkan oksigen ke jaringan. Ini juga udah salah ya. Karena tadi seperti yang kita tahu, cacing A itu dia dari darah dulu baru ke selom. Ya, darah dulu baru ke selom baru ke jaringan. Jadi, yang membantu mengalirkan oksigen ke jaringan itu adalah cairan selom. Ya kan? Karena kan selom dulu baru jaringan. Aturannya selom yang membantu, bukan darah. Ini kan katanya darah berperan dalam membantu cairan selom. Salah. Yang benar itu, cairan selom berperan dalam membantu darah untuk mengalirkan oksigen. Ya, ingat ya, selom yang mengalirkan oksigen ke jaringan. Jadi selom yang membantu, bukan darah yang membantu, ya, kebalik. Oke, begitu. Yang D. Darah cacing A memiliki afinitas terhadap oksigen yang lebih tinggi daripada darah cacing B. Nah, udah jelas salah ya. Tadi kan kita lihat yang darah cacing A lemah mengikatnya. Dia ke kanan tadi kan, lebih ke kanan. Jadi darah cacing A itu bukan lebih tinggi, tapi lebih rendah. Ya, lebih tinggi yang B. Oke, jadi jawabannya adalah SBSS. Kita next ke nomor 29. Nah, ini ada tipe-tipe molekul yang bisa melintasi membran gitu ya. Jadi ada dua tipe, ada model S dan model T. Model S ini dia molekulnya langsung masuk ya, langsung masuk ke dalam sel. Kalau yang model T, dia itu molekulnya ke reseptor. Ini reseptor ya. Dari reseptor dia bakal terjadi kaskade. Nih ya, ini namanya cascade. Cascade. Kalau kalian baca di Campbell ya, tamatin dulu tuh Campbell. Jadi ada yang namanya protein cascade. Jadi dia itu reaksi berantai dari 1 jadi 4, jadi 16, jadi segini segini segini, jadi makin banyak reaksinya, gitu ya. Dia pakai reseptor. Kalau yang S dia langsung masuk aja ke dalam sel gitu. Nah, jadi untuk model S itu ada syarat-syaratnya ya. Nih, jadi untuk tipe S, syarat-syaratnya itu dia harus lipid soluble. Lipid soluble. Maksudnya, bisa larut di lemak. Ya. Contohnya vitamin D gitu. Atau kayak hormon-hormon gonad, aldosteron. Itu dia lipid soluble ya. Terbuat dari lemak juga bisa. Kayak gonad itu kan hormon gonad terbuat dari lipid. Itu bisa langsung masuk ya. Baru yang kecil ya. Nah, molekul-molekul yang sangat kecil itu bisa langsung masuk. Oke. Berikutnya, tadi yang seperti sensei bilang, hormon gonad ya. Hormon gonad atau steroid. Karena mereka terbentuk dari lemak, jadi bisa langsung masuk. Karena kan membran sel ini dari lemak, jadi dia harus terbuat dari lemak juga kalau mau langsung masuk gitu ya. Berikutnya aldosteron.
Nah, aldosteron juga termasuk lipid soluble ya. Dia bisa larut di lemak. Berikutnya ada vitamin D. Ya, kita tahu ya, vitamin A, D, E, K itu larut di lemak. Tapi saya sebut vitamin D aja lah ya. Atau retinoid. Retinoid itulah vitamin A. Provitamin A, sebelum vitamin A. Pokoknya yang monomernya lah, retinoid ya. Lalu ada kolesterol. Kolesterol kan juga bagian dari membran sel, jadi dia bisa langsung masuk ya. Kalau untuk model T, itu syarat-syaratnya dia adalah hormon peptida. Ini kan tadi hormon lemak ya, ini hormon peptida. Dia nggak bisa langsung masuk gitu. Dia hanya bisa melalui reseptor. Lalu hormon yang highly charged. Highly charged itu maksudnya dia bermuatan gitu ya. Kalau dia bermuatan, dia nggak bisa langsung masuk. Baru kalau dia besar, besar dia juga nggak bisa langsung masuk. Insulin. Insulin nggak bisa langsung masuk ya. Insulin itu kan termasuk peptide hormon ya, hormon peptida. Insulin, GH, FSH, LH, STSH, TSH. Nah, ini termasuk hormon-hormon yang nggak bisa langsung masuk, oke? Lalu ada asetilkolin dan histamin, ya. ACH atau asetilkolin, histamin juga nggak bisa langsung masuk. Habis itu ada adrenalin dan insulin. Adrenalin, insulin yang mengatur gula darah juga nggak bisa langsung masuk, oke? Ini dia syarat-syaratnya. Kita langsung ke yang A. Model S menghasilkan respon yang lebih cepat dari T. Ini jelas salah ya. Karena yang T ini dia terjadi kaskade. Kaskade itu reaksinya sangat cepat. Dia bisa langsung menyebar dari 1, 4, 16, 2, 2, 2, 2, 2. Karena begitu cepatnya, dia itu lebih cepat dari yang tipe S. Jadi kalau katanya tipe S itu lebih cepat, salah ya. Lebih cepat yang T. Oke, karena ada kaskade. Yang B, hormon yang dihasilkan oleh gonad akan mempengaruhi sel melalui mekanisme model S ya. Ini S, katanya gonad itu S. Mana gonad? Nah, ini gonad ya. Gonad S, benar. Ya, hormon gonad atau hormon yang dari terbuat dari lemak itu dia bakal bisa langsung masuk model S, oke? Yang C, hormon golongan peptida seperti ADH mempengaruhi sel target menggunakan mekanisme S. Salah ya. Ini lihat peptida, hormon peptida dia itu T, bukan S, oke? D, sebagian besar hormon yang berperan mengatur homeostasis. Berarti mengatur gula darah kan termasuk homeostasis. Jadi termasuk adrenalin dan insulin yang mengatur homeostasis tubuh, ya kan? Menggunakan mekanisme T. Benar ya? Nih, mereka menggunakan mekanisme T. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah, benar, oke? Ini emang sedikit hafalan. Tapi gampangnya, yang S itu untuk lemak ya. Model T itu untuk yang bermuatan atau peptida. Gitu aja sih ingatnya. Oke? Kita next. Nah, nomor 30 ini ada grafik ya. Ini grafiknya agak asing sih karena dia kurang lengkap. Nggak ada sumbu X, nggak ada sumbu Y. Jadi kadang kalian pusing gitu. Nah, cara bacanya. Ini dia yang nomor 1. Dia itu kehilangan panas nih ya. Kehilangan panasnya turun. Berarti dia itu memerangkap panas ya. Kehilangan panasnya itu grafiknya turun. Berarti kan dia memerangkap panas. Karena dia memerangkap panas, berarti dia ini lagi kedinginan. Ya. Kedinginan kan kita bakal memerangkap panas untuk tubuh kita. Makanya kulit kita menjadi lebih pucat ya. Lebih pucat untuk mencegah panas keluar gitu. Kenapa pucat? Karena ininya, aliran darah di bawah kulit kalian itu mengecil ya, mengecil pembuluh darahnya, sehingga kita itu memerangkap panas, panasnya nggak mudah keluar ke lingkungan gitu, makanya jadi pucat kalau kita kedinginan. Yang kedua, ini dia produksi panasnya naik ya, nih set, dia langsung memproduksi panas, tapi kehilangan panasnya normal, berarti dia lagi demam ya. Kalau kita lagi demam kan kita langsung panas itu badan. Makanya naik nih ya. Baru yang ini, produksi panasnya naik.
tapi kehilangan panasnya juga naik. Berarti dia lagi olahraga. Ya. Karena dia produksi panas. Kalau kita olahraga kan kita memproduksi panas. Nih, naik panasnya. Kehilangan panasnya juga naik. Karena kan kita kalau olahraga itu kulit kita merah. Kalau kita olahraga kulitnya beberapa orang kan merah. Karena itu tadi, pembuluh darahnya membesar. Jadi dia mengeluarkan panas. Jadi kehilangan panasnya itu juga tinggi gitu ya. Tuh, penjelasan untuk ketiganya. A. Kondisi 1 dan 2 memicu terjadinya peningkatan suhu tubuh. Ah, benar ya. Nah, tadi kan kedinginan. Berarti dia bakal mencegah panas hilang, makanya turun. Jadi dia itu meningkat suhu tubuhnya. Kalau demam kan kita juga udah pasti meningkat lah suhu tubuh ya kan. Jadi benar, 1 dan 2. Kondisi 3 terjadi ketika olahraga, benar ya. Baru aja sensei tulis. Yang C, pada kondisi 1 kulit akan berwarna pucat akibat menurunnya aliran darah ke kulit, benar ya. Kedinginan tuh, seperti yang sensei bilang tadi di awal. Yang D, infeksi dapat memicu terjadinya kondisi 3. Salah ya. Infeksi kan berarti demam. Demam. Nah, demam itu bukan kondisi 3, itu kondisi 2. Ya. Nah, begitu. Jadi jawabannya B, 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 S. Oke, kita lanjut. Nomor 31. Nah, ini ada tentang MHC. Nah, MHC kelas 1 dan 2. Kalau kalian mau belajar tentang MHC, ada link di deskripsi ya. Link di deskripsi. Itu lengkap kalian pelajari tentang major histopiability complex. Susah sebenarnya nyebutnya. Oke. Okay. Nah, ini ada, kalian bisa lihat gambarnya ya. Kita langsung aja ke pernyataan dulu. Set. Yang A, presentasi antigen yang berasal dari virus dan sel kanker terjadi pada jalur MHC kelas 2. Nah, virus seperti yang kita tahu, dia adalah patogen intraseluler, ya. Patogen intraseluler. Dengan kata lain, dia bakal langsung masuk ke dalam sel untuk menginjeksi DNA atau RNA-nya. Ya, itu virus ya, dia intraseluler. Jadi apakah dia MHC kelas 2? Kita lihat. Nih ya, MHC kelas 2 itu yang bawah ya. Ini kelas 1, ini kelas 2. Mana yang lebih mirip virus? Yang ini dong ya. Virus itu kan langsung masuk ke dalam sel. Kalau ini kan dia dari luar, ditelan sama sel. Kalau dia langsung masuk ke dalam sel seperti ini, berarti ini intraseluler ya. Yang ini intra, yang ini ekstra. Nah, virus adalah patogen intra. Jadi dia pasti kelas 1. Ya, bukan kelas 2, jadi salah. Oke, berikutnya yang B, pertahanan tubuh terhadap patogen ekstraseluler melibatkan MHC kelas 1. Salah ya, kebalik. Ekstraseluler itu kelas 2, kelas 2 ya. Ini kan ditelan dari luar nih, kalau ini kan memang udah ada di dalam. Ya kan, bisa lihat ya. Yang C, presentasi antigen menggunakan MHC kelas 1, berarti ini memicu sekresi perforin. Perforin ini adalah protein membran, ya. Dia fungsinya untuk membuat lubang-lubang di membran sel, gitu ya. Perforin itu membuat lubang-lubang di membran sel oleh sel sitotoksik. Nah, benar ya. Perforin itu banyak dikeluarkan oleh T sitotoksik untuk membunuh sel lain. Ingat ya, sel T sitotoksik itu fungsinya adalah membunuh sel yang terinfeksi virus, biar virusnya nggak tambah banyak, gitu. Caranya gimana? Caranya dia membuat perforin untuk merobek membran, melobang-lobangi membran gitu. Nah, apakah benar MHC kelas 1 itu T sitotoksik? Nah, ini CD8 nih. Tahu ya tadi, protein CD8 adalah milik sel T sitotoksik. Sitotoksik. Jadi sel T sitotoksik itu adalah MHC kelas 1 katanya. Benar ya? Benar. Jadi salah-salah benar. Oke, kita lanjut dulu ya. Ke bawah. Set. Salah-salah benar. Sing-sing. Salah-salah benar. Nah, berikutnya. Aktivasi berbagai jenis limfosit seperti sel B. Nah, aktivasi si limfosit berarti sel T helper. Ya kan? Sel T helper.
Itulah tadi dia itu komandan, komandan untuk mengaktivasi banyak limfosit gitu. Melibatkan jalur MHC kelas 2. Nah, ingat ya, T helper itu jenis proteinnya adalah CD4. Nih ya, CD4 kelas 2. Benar dong, gitu ya. Ingat aja, CD8 itu sitotoksik, CD4 itu T helper, gitu aja sih. Oke, jadi jawabannya salah-salah benar-benar. Kita next nomor 32. Wah, sudah masuk genetika. Sensei minum dulu ya, bersiap nih. Oke. Jadi ada mahasiswa menyilangkan spesies bunga menggunakan karakter berbeda. Dia menyilangkan dua induk galur munir nih, murni dengan fenotip berbeda. Berarti galur murni dominan disilang sama galur murni resesif karena berbeda ya kan. Kemudian F1 dibiarkan melakukan persilangan sendiri. Berarti berarti F1 ini adalah heterozigot, ya kan? Ini kan homozigot dominan sama resesif orang tuanya. Pasti dia heterozigot F1-nya, ya kan? Dibiarkan melakukan persilangan sendiri. Berarti heterozigot disilang heterozigot. Fenotip yang diamati itu adalah yang di sini, ya, di tabel. Kita langsung aja ke yang A. Warna bunga, tekstur biji, dan warna biji diatur oleh dua gen atau lebih. Jadi kita lihat dulu ya warna bunga berarti ini. Warna bunga ini rasionya berapa? Rasionya ini 12 banding 3 banding 1 ya. Nih ya, 289, 25, 74 itu 12 banding 3 banding 1. Kalian bagi aja 74 bagi 74 kan 1. Kebalik. Sensei kebalik. 1 banding 3. 25 bagi 25 1 ya. 25 bagi 74 bilanglah 75 ya. Jadi dapatnya 3. 289 dibagi 25 hasilnya 12-an gitulah. Ya. Jadi ini sama-sama dibagi 25 semua, dia bakal dapat 12 banding 1 banding 3. Nah, ini adalah tipe dominan epistasis ya. Epistasis dominan. Nah, totalnya berapa? 16. Kalau dia totalnya 16 genotipnya, pasti dia 2 gen ya. 2 gen. Ingat ya, kalau dia totalnya 16, dia 2 gen. Kalau dia totalnya 4, misalnya 1 banding 2 banding 1, ini kan totalnya 4 nih. Dia 1 gen ya, 1 gen. Kalau ini kan 12 tambah 3 tambah 1 kan 16. 16 itu 2 gen ya. Next yang tekstur berarti halus dan kasar. Kalau kalian lihat nih, 316 dan 247 ini 9 banding 7. Ya, perbandingannya ini dan ini itu 9 banding 7. Ini adalah gen komplementer. Gen komplementer. Nah, ini kan totalnya juga 16. 9 tambah 7, 16. Berarti ini 2 gen. Ya kan? Baru warna biji. Berarti hijau dan kuning. 188, 375. Ini perbandingannya 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. 188 kali 2 kan dekat-dekat sama 375. Dekat-dekat. Jadi dia itu 1 banding 2. 1 banding 2 berarti ini ada lagi ya. 1 banding 2 banding 1 aturannya. Aturannya sini ada lagi yang lain. Ya, tapi nggak ditulis. Totalnya ada berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4. Totalnya 4 berarti ini 1 gen. Nah, katanya ketiganya ini diatur oleh 2 atau lebih gen. Salah ya. Ada nih yang 1 gen. Jadi kalau katanya 2 atau lebih itu salah. Kalau dia bilang 2 atau kurang, itu benar ya. Jadi jawabannya salah yang A. Yang B, dibutuhkan dua enzim berbeda untuk menghasilkan fenotip warna merah. Nah, warna merah ini adalah fenotip yang 12 ya. Ini kan 12 banding 1 banding 3. Berarti yang ini adalah bagian yang 12. Tadi kan dominan epistasis ya, nama sifatnya. Jadi sensei ada gambarnya juga. Dominan epistasis. Nih. Nih ya. Ini adalah tipe dominan epistasis. Jadi nih ya, 12 banding 3 banding 1. Kalau dia 12, berarti bagian ini.
Nih ya. Oh, kurang besar ya. Sensei besarin dulu ya. Set, set. Sebentar ya. Oke, nih ya. Jadi di sini yang 12 adalah warna putih. Ya. 12 adalah warna putih. Tapi yang di tadi, yang di soal kita, ini adalah warna merah ya. Yang 12 ini merah. Jadi anggap aja yang white ini sama dengan merah, ya. Ini merah di soal kita, tapi di sini putih. Jadi katanya perlu 2 gen. Dua jenis enzim ya. Katanya perlu 2 jenis enzim untuk warna merah. Apakah benar? Jadi di sini ada yang warna ya, yang menghasilkan warna. Dalam kasus kita ini menghasilkan warna putih ya. Ini warna putih. Ini ungu. Ini putih ya. Ini ungu. Gitu ya. Nah, jadi warna naturalnya adalah warna merah. Dikasih hormon D dominan, dia jadi ungu. Dikasih D resesif, dia jadi putih gitu ya. Jadi sini bakal jadi ungu. Di soal kita ya, di soal kita ini ungu. Yang ini putih. Ya, yang tiga itu ungu, yang satu itu putih. Jadi, kalau dia resesif jadi putih ya. Ini kan resesif putih nih. Kalau dia dominan ungu gitu. Tapi di sini kan karena W-nya resesif. Jadi dia jadi ungu, jadi putih. Tapi kalau di sini W-nya dominan, ini kan W-nya dominan. Dia bakal dipres, ditahan sama yang W. Enzim W. Ini juga nih sama, ditahan sama enzim W. Jadi dia ditahan, dia nggak bakal jadi ungu, dia nggak bakal jadi putih. Dia tetap jadi merah. Ya kan? Ini jadi merah. Nih, ini aturannya merah ya, kalau di soal kita. Gitu. Jadi apakah dia butuh 2 enzim berbeda? Iya, dia butuh 2 enzim berbeda. Enzim yang warna, ya, bisa warna ungu atau warna putih, terserah. Pokoknya ada enzim warna. Dan enzim penghambat, ya. Nih, kalian bisa lihat. Ini enzim warna. Dia perlu enzim warna dan enzim penghambat. Untuk membuat fenotip warna merah, ya. Warna merah di soal kita. Gitu, bukan. Kalau di sini kan putih nih. Di soal kita tuh warna merah. Dia butuh yang enzim warna dan enzim penghalang. Kalau ini kan enzim penghalangnya resesif ya, jadi nggak aktif. Jadi benar, dia butuh 2 enzim yang berbeda. Oke? Okay? Itu dia dominan epistasis. Oke? Okay? Jadi ini salah, ini benar. Ya, dia butuh 2 enzim berbeda. Oke, okay, yang C. Dibutuhkan sedikitnya 1 alel dominan dari 2 atau lebih gen yang terlibat untuk menghasilkan fenotip tekstur biji halus nih ya. Biji halus, biji kasar. Tadi kan perbandingannya 9 banding 7 ya. Ini kan tipe gen komplemen. Tipenya gen komplementer. Jadi, yang normalnya kan kita gini ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini normal. Jadi ini tuh A besar garis, B besar garis. Kenapa garis? Karena suka hati ya. Mau besar mau kecil sama aja sifatnya. Yang ini, yang tiga ini, A besar garis, B kecil, B kecil. Yang tiga ini, A kecil, A kecil, B besar garis ya. Yang satu ini, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Ini dia. Tapi dalam gen komplemen, gen komplementer, ini digabung. Nih, ini digabung. Jadi 7. Ya kan? Ini kan 7 nih. Kecoret lagi. Set. Ini kan digabung nih, 9 banding 7. Nah, ya kan? Jadi 331 ini digabung jadi 7. Nah, yang 9 sisanya yang halus. Ini kan katanya tadi yang halus nih. Nah, halus nih, biji halus. Berarti kan yang keduanya ada dominan, ini dominan, ini dominan. Apakah benar dibutuhkan setidaknya 1 alel dominan dari 2, ya? Dibutuhkan 1 alel dominan dari keduanya atau lebih yang terlibat untuk menghasilkan fenotip biji halus. Benar ya? Ini kan? Dia minimal harus ada yang dominan di antara keduanya ini. Ini kan ada 2. A besar garis. Jadi kalau nggak A besar A kecil, ya harus A kecil A besar. Setidaknya harus ada satu ya yang besar dari satu alel. Satu alel yang sama. Kayak mana sensei bilangnya ya? Kayak gitulah. Jadi pilihannya kalau mau dapat 9 ini ya A besar A kecil, B besar B kecil, minimal. Atau A kecil A besar, B kecil B besar, sama aja. Kan minimal harus ada satu di antara kedua ini, harus ada satu yang dominan. Ya,
dibutuhkan setidaknya satu alel dominan dari dua. Gitu. Jadi keduanya harus ada setidaknya satu alel dominan. Oke? Sisanya kan nggak perlu. Kayak ini. Ini kan resesif dua-dua nggak masalah. Ini resesif dua-dua nggak masalah. Ini resesif dua-duanya juga nggak masalah. Tapi yang 9, dia harus ada yang dominan di keduanya, ya. Jadi itu benar. Yang D. Set. Warna biji kuning dihasilkan genotip heterozigot. Tadi sensei bilang ya, ini 1 banding 2 ya, ini dan ini 1 banding 2. Aturannya ada lagi 1 tapi nggak dibuat. Mungkin di sini sengaja nggak dibuat ya. Seperti yang kita tahu, 1 2 1 ini dominan homozigot. Ini resesif homozigot, ini heterozigot ya kan? Kita udah tahu ya, perbandingan 1 banding 2 banding 1. Jadi ini homozigot dominan, heterozigot, homozigot resesif yang 1. Jadi apakah benar yang kuning itu heterozigot? Kuning 3752 heterozigot, benar ya? Oke, yang hijau yang homozigot. Jadi jawabannya SBBB. Oke, set. Kita lanjut. Set. Nomor 33, ini ada, wah, frekuensi alel. Masih gampang sih ini ya. Oke, terdapat 3 alel pada suatu gen dengan urutan dominansi A lebih kuat dari B, tapi B sama kuat dengan C, gitu cara bacanya, oke? Diketahui bahwa frekuensi alel A 0,5, B 0,1, berarti C 0,4, ya kan? 0,5, 0,1 ya udah pasti C-nya 0,4. Jika diasumsikan bahwa populasi mengikuti kesetimbangan Hardy-Weinberg, maka tentukan benar atau salah. Yang A, terdapat 6 genotip. Benar ya? 6 genotip. Karena ada 3 alel. Jadi ada genotip A besar, A besar. A besar, B besar. A besar, C besar. B besar, B besar. B besar, C. C besar, C besar, ya kan? Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 genotip, benar. Ini dia keenamnya. Yang B, pada individu berfenotip B, kemungkinan genotipnya adalah B besar, B besar atau B besar, B kecil. Nah, apakah kedua ini fenotipnya B? Fenotip ya, apakah fenotipnya ini B? Set. Salah ya. Kenapa? Karena kan B dan C itu sama kuat nih. B dan C sama kuat. Jadi kalau BC, ini kan yang BB. BB berarti fenotipnya B, ya kan? Kalau BC berarti fenotipnya ya BC, ya kan? Kalau CC fenotipnya C. Gitu, oke? Kalau yang AA fenotipnya A. AB fenotipnya A. Karena kan lebih kuat A daripada B. Nih ya, lihat. Lebih kuat A daripada B. Kalau AC, fenotipnya juga A. Ya, karena A ini lebih kuat dari B. Lebih kuat juga dari C. Ya, BB itu fenotipnya B. BC, fenotipnya BC. Ya, karena kan sama-sama kuat. CC, ya C fenotipnya. Gitu ya, jadi ini salah. Ini yang salah. Oke? Yang C. Frekuensi individu fenotip A di dalam populasi adalah 50%. Nah ya, kita lihat ya, fenotip A kan ada ini. Ini semua fenotip A. Oke, kita lihat berapa frekuensinya. Set. Pertama, yang A besar, A besar. Berarti kan kuadrat nih, 0,5 kali 0,5. 0,5 kali 0,5. Berarti 0,25, ya kan? Yang AB, berarti yang A 0,5 dikali yang B berapa? B 0,1 ya. 0,1 dikali 2. Ingat ya, kalau heterozigot, dia dikali 2. Nah, kita buka kalkulator. Ya, boleh ya, boleh. Anak biologi boleh buka kalkulator, tapi kalkulator saintifik, jangan kalkulator HP. Nanti disita. Oke? 0,5 kali 0,1 dikali 2, itu hasilnya adalah 0,1. Nah, yang AC. A itu 0,5 dikali C tadi berapa? C itu 0,4 ya. Ingat, 0,5 0,1 berarti C 0,4. 0,5 set dikali 0,4 dikali 2 karena ini heterozigot. Berapa? 0,5 dikali 0,4 dikali 2.
0,4 ya. Nah, jumlahin aja 0,75 totalnya ya. 0,75 berarti 75%, ya kan? 75%. Jadi ini salah ya, yang C salah. Harusnya 75%. Oke, yang D, tekanan seleksi dari lingkungan menyebabkan rendahnya proporsi individu B. Nah, lihat ya, B cuma 0,1, rendah kan? Apakah karena tekanan seleksi? Ya, salah. Kita nggak tahu. Bisa tekanan seleksi, bisa genetic drift. Ingat ya, genetic drift itu apa? Genetic drift itu contohnya founder effect dan bottleneck effect. Itu udah sensei jelasin di part 1 ya. Jadi, bisa gara-gara tekanan seleksi, bisa gara-gara genetic drift. Kita nggak tahu. Jadi, kita salahin aja. Ya, kita nggak tahu. Jadi, nggak boleh dibenerin gitu. Jadi, jawabannya adalah benar, salah, salah, salah. Set. Oke. Nomor 34. Nah, ini ada tentang kegagalan berpisah gitu ya. Kegagalan berpisah, terutama di spermatogenesis. Apa itu kegagalan berpisah? Contohnya begini, sel normal, kita kan XY. XY, sel normalnya laki-laki. Nah, XY di tahap sintesis, dia bakal mengganda kan? Jadi X-nya bakal mengganda, Y-nya juga bakal mengganda, ya kan? Di meiosis 1, nih ya, ini satu sel nih, sebelum membelah. Nih ya, sel sebelum membelah, sel sperma yang masih belum matang gitu. Jadi di meiosis 1, nih ya, M1 itu artinya meiosis 1. Normalnya dia bakal misah jadi dua sel, ya kan, XX dan YY. Nah, di M2 nih ya, dia misah lagi. Oh, ini sensei salah buat panah, bukan kayak gini. Set. Nah, harusnya gini. Nah, ini ya, ini M1 kayak gini, XX dan YY-nya itu dipisah. Di M2 nih ya, ini meiosis 2. Dia bakal jadi X, sperma X. Ini juga jadi sperma X. Ini jadi sperma Y. Ini jadi sperma Y. Nah, ini yang normal ya. Ini yang normal. Nah, terjadi kegagalan berpisah atau non-disjunction. Kegagalan berpisah, ini yang A ya. Kegagalan berpisah pada kromosom seks spermatogenesis menyebabkan terjadinya fenomena aneuploidi. Aneuploidi adalah fenomena di mana bertambah atau berkurangnya satu kromosom. Ya, bertambah atau berkurangnya satu kromosom. Nah, contohnya ada penyakit di mana laki-laki itu bukan XY. Normalnya kan laki-laki itu XY. Tapi gara-gara gagal berpisah, dia itu laki-laki XXY. Ya. Jadi dia kelebihan satu. Kelebihan satu kromosom. Alias bertambah satu kromosom. Itu namanya aneuploidi. Ya. Aturannya cuma dua nih, jadi tiga kromosom seksnya gitu. Itu dia aneuploidi. Jadi ini benar ya. Kegagalan berpisah itu contohnya XXY, ada XYY, ada X aja, ada Y aja, tapi ini biasanya mati. Ada yang XYY, XXY ya, itu. Ada XX juga ya. Ada XXX. Ini juga kebanyakan meninggal ya di saat dilahirkan. Nah, jadi dia kelebihan satu, itu dia. Memang kegagalan berpisah ini bakal terjadi aneuploidi biasanya. Oke, yang B. Jika terjadi gagal berpisah kromosom seks pada meiosis 1. Nah, apa yang terjadi? Ini kan tadi mengganda ya. X-nya mengganda, Y-nya mengganda. Ini sebelum berpisah. M1. Meiosis 1. Katanya gagal pada meiosis 1. Berarti kan gagal. Berarti ini kosong ya. Ini kosong. Nah, yang ini tetap XX, YY. Ya kan? Ini kan gagal berpisah nih. Nah, lalu dia ke meiosis 2. Ke M2. Nih ya, nih M2. Dia bakal jadi XY.
spermanya. Ini juga jelek banget. XY spermanya. Ini kosong, sperma kosong. Ya, nah. Jadi hasilnya XY, XY dan sperma kosong. Oke. Jadi katanya kemungkinan ada yang genotip XX, YY atau kosong. Ini salah ya. Yang benar itu XY, XY atau kosong. Ini yang benar. Ya, bukan XX. Oke. Berikutnya yang C, jika gagal berpisah pada meiosis 2. Nah, sekarang meiosis 2 nih. Oke. Meiosis 2 katanya kan mengganda XX, YY. Ini satu sel. Baru M1-nya lancar ya kan? Meiosis 1-nya lancar. Jadi dia XX, YY, lancar nih. Lalu M2, meiosis 2 yang gagal, ya kan? Kalau M2 gagal berarti ini XX, XX sperma, sperma kosong, YY sperma, sperma kosong, gitu ya. Jadi hasilnya XX, YY dan kosong, ya. Apakah itu? Nah, ini katanya XY dan kosong, salah ya. Yang benar itu XX, YY dan kosong. Ini yang benar. Kebalik ini. Yang pernyataan B dan C itu kebalik gitu. Makanya salah, oke? Yang D. Anak laki-laki yang dihasilkan dari fertilisasi ovum normal. Ovum normal berarti X, ya kan? Ovum kan cuma X, nggak ada Y-nya kalau ovum. Nah, dan sperma hasil gagal berpisah meiosis 1. Ingat ya, tadi meiosis 1 hasilnya itu adalah XY atau XY atau kosong, ya. Nah, kalau dia bertemu sama sel telur yang X, nih ya, bertemu, anaknya bakal jadi XXY. Ya kan? Anaknya XXY. XXY berarti anaknya laki-laki. Ya kan ada Y-nya? Kalau ada Y berarti laki-laki ya. Nah, kalau dia laki-laki tapi kelebihan hormon perempuan. Ini kan X-nya ada 2. Karena X-nya ada 2, dia laki-laki. Tapi dia terjadi pembesaran payudara. Ya? Nah, itu benar. Jadi karena tadi dia ada Y-nya, dia laki-laki. Tapi karena X-nya berlebih, jadi dia ada ciri-ciri keperempuanan gitu. Jadi jawabannya BSSB, oke? Kita lanjut. Nah, ini ada penyakit. Wah, bagan penyakit dah lama sensei nggak lihat lagi. Oke, jadi ada keluarga kerajaan Asgard, Thor dan kawan-kawan. Jadi ini ya, kemampuan untuk mendeteksi Infinity Stone. Wah, mantap. Ya, ini kekuatan yang sangat overpower dari kerajaan Asgard gitu. Jadi yang hitam ini adalah orang berkemampuan mendeteksi Infinity Stone gitu. Keren sih. Ya, ini yang Infinity Stone bisa mendeteksi. Nah, kita langsung ke yang A. Pola penurunannya adalah autosomal dominan. Apakah benar? Kita lihat dulu, tiap generasi ada nggak? Generasi 1 ada nih ya. Generasi 2 ada. Generasi 3 ada. Berarti dominan. Benar ya, dominannya benar. Apakah dia autosom? Coba dulu. Misalnya ya, ini kan dominan nih. Dominan berarti kalau XH... Kalau XHX dia berkekuatan, karena kan dia dominan. Dominan sensei buat H besar aja lah ya. Nah, kalau gini kan dia berkekuatan. Kalau gini berkekuatan, ya kan? Kalau gini juga berkekuatan. Nih ya, tiga ini yang punya kekuatan. Karena dia dominan, oke? Jadi, kalau misalnya ini kan laki-laki, berarti dia XHY, ya kan? H besar deh, XHY. Nih, dia berkekuatan mendeteksi Infinity Stone. Tapi ibunya normal. Berarti normal itu kan XX. Ya kan? Karena kalau ada H-nya dia auto jadi kekuatan gitu. Jadi ini normal. Jadi anaknya kan laki-laki nih. Ini kan laki-laki. Udah pasti dia ngambil Y dari bapaknya, ya kan? Y dari bapaknya. X dari mamanya. Tapi X mamanya ini kan normal. Aturannya dia XY normal dong. Kenapa dia berkekuatan? Aneh kan? Ya kan?
aturannya X normal, kenapa dia ada kekuatan gini? Berarti salah ya, berarti dia bukan kromosom X, berarti dia autosomal. Berarti ini benar ya? Benar. Kalau dia autosomal, berarti A besar, A kecil, berkekuatan. A besar, berkekuatan. A kecil, nggak berkekuatan. Nih ya. Nih. Kita lanjut ke bawah. Set. Benar. Terdapat setidaknya dua individu yang memiliki alel berkekuatan. Ya, ini sedang dipelajari berarti yang berkekuatan. Namun tidak diekspresikan. Nah, kita udah tahu ya, ini kan pilihannya berarti A besar atau A besar A kecil. Ini juga A besar atau A besar A kecil pilihannya. Ini udah pasti A kecil, A kecil. Jadi, ke anak ini deh ya, anak ini dulu. Anak ini berarti dia bakal dapet set. Dia kan normal nih, gak ada kekuatannya. Lihat nih kan putih. Berarti dia dapat A kecil dari bapak, A kecil dari mama, ya kan? Set, set. Nah, jadi ini A kecil dong, ya kan? Udah pasti sehat nih A kecil. Yang ini juga putih, berarti A kecil. Pertanyaannya, anaknya tiba-tiba berkekuatan. Nih ya, anaknya tiba-tiba berkekuatan. Aneh dong, aneh. Karena dua-dua bapak mamanya itu A kecil. Kok bisa dia dapat A besar? Ini kan aturannya ada A besarnya karena dia berkekuatan, ya kan? Nah, ini yang berkekuatan. Dari mana dapat A besar? Aneh nggak? Aneh dong. Nah, kalau aneh begini, berarti mamanya ini ya aturannya A besar, ya? Mamanya ini berarti A besar, A kecil, atau A besar, ya? Tapi nggak diekspresikan. Seperti yang dia bilang, tidak diekspresikan. Nah, kita dapat satu. Nih ya, satu. Satu yang dia punya gen, tapi dia nggak diekspresikan, gitu ya. Nah, berarti masuk akal dong, ini dapat A besar, A kecil. Ya kan? A besar dari emak, A kecil dari bapak. Nah, jadi masuk akal, dia dapat kekuatan. Nah, apa maksudnya segitiga ini? Segitiga ini, maksudnya mereka kembar. Yang ini dan ini kembar identik. Ya, ini maksud bagannya ini kembar identik. Nah, dua ini kembar identik. Kembar identik berarti gennya sama. Persis. Ya, karena mereka kembar identik. Nah, berarti yang ini juga A besar A kecil, ya. Yang ini juga A besar A kecil karena mereka kembar, nggak mungkin beda. Ya, ini maksud segitiga ini kembar identik. Oke? Nah, karena kembar tapi ini putih, berarti dia tidak mengekspresikan, ya, ini yang kedua. Orang kedua yang dia punya gennya, tapi dia nggak hitam. Jadi ini benar, ya. Setidaknya ada dua. Ada dua individu yang punya alel, tapi tidak mengekspresikan, ya. Ini dia, ya, mamanya satu, anaknya dua. Gitu ya. Jadi ada dua, benar. Kita lanjut, yang C. Individu 35, 3, 1, 2, 3, 4, 5, nih ya, berarti yang ini. Yang alelnya A besar, A kecil. Ya, menikah dengan individu 36 nih ya, nih bapak ini. Ini kan sehat nih, berarti A kecil. Dan bapak ini tidak ada riwayat mendeteksi Infinity Stone, berarti benar ya, dia A kecil karena dia nggak ada riwayat ada punya A besar. Kemungkinan tidak ada anak dari pasangan yang memiliki kemampuan. Salah dong. Kan mamanya ada A besarnya. Walaupun gak diekspresikan, tapi dia punya alel A besar. Jadi bisa aja anaknya nanti ada yang A besar A kecil. Jadi kalau katanya tidak ada anaknya yang memiliki kemampuan, itu salah ya. Bisa aja ada, karena mamanya punya alel A besar. Walaupun gak diekspresikan sama dia, tapi dia punya gitu ya. Yang D, kemungkinan ibu dari individu 35 dan 34. Berarti ini ya, 35 dan 34 nih ibunya. Memiliki genotip homozigot resesif adalah 25%. Salah ya? 0% yang benar. Karena kita udah tahu, ibunya ini nipu. Walaupun dia nggak punya kekuatan, tapi dia punya alelnya, ya.
Jadi dia nggak mungkin homozigot resesif. Itu kan homozigot resesif kecil-kecil. Dia nggak mungkin lagi. Jadi 0% ya. Emaknya ini punya alel tapi nggak mengekspresikan, ya kan? Menyembunyikan kekuatan gitu. Jadi jawabannya benar-benar salah-salah. Oke? Kita lanjut. Nah, ini ada tentang alel juga. Ini ya. Tentang ternak ikan lele. Pengusaha lele terkenal. Jadi, kita punya 2.500 lele di kolam. Lele tersebut ada yang dominan. Dominan itu total ya. Nah, dominan itu total. Resesif itu hitam. Ini ya. Nah, resesifnya itu warna kulit hitam merata. Ya kan, ini hitam merata kalau resesif. Analisa genetik menunjukkan bahwa frekuensi alel resesif adalah 0,32. Nah, berarti yang A besarnya 1 dikurang 0,32 0,68 ya. Ya, yang resesif 0,32. Dijumlahi 1 nih kan. Oke, udah dapet. Pada suatu hari, ibu Anda menambahkan 200 ekor lele dari Malaysia. Wow, 200 ekor lele ini ya. 200 ekor lele. Kita punya tadi 2.500 ya, kita punya. 200 ekor lele, 18 ekornya hitam. Nah, 18 ekor hitam. Berarti 18 dari 200 ekor, itu dia hitam. Berapa 18 per 200? Sensei buka kalkulator dulu. 18 per 200. Itu 0,09 ya. Nah, ini yang alel A kecil ya. Karena kan resesif. Nah, berapa frekuensi alel A kecilnya? Frekuensi alel A kecil dari 200 ikan ini, dari ibu, diakarin aja, ya kan? Akar 0,09. Hasilnya adalah 0,3 ya. Jadi A-nya 0,3. Berarti A besarnya 0,7. Ya kan? Udah dapet. Oke. Kita udah dapat untuk yang 2.500, sudah dapat untuk yang 200. Nah, kita langsung ke pernyataan A. Frekuensi alel dominan pada populasi lele impor sebanyak 0,91 sedangkan frekuensi alel resesif sebanyak 0,09. Salah ya. Dominannya itu yang benar 0,7. Resesifnya 0,3, itu yang benar ya. 0,09 itu bukan frekuensi alel resesif. Tapi frekuensi genotip resesif. Ya. Ini kan tadi nih 0,09. Ini kan A besar, A kecil, A kecil nih. A kecil, A kecil itu kan genotip. Bukan frekuensi alel. Ya. Gitu, itu salah. Yang B. Terdapat 256 ikan lele yang memiliki fenotip total putih pada lele di peternakan Anda. Berarti ini ya, nih. Total putih berarti genotipnya itu A besar A kecil ya. Berapa? Kita lihat aja nih. A besar berarti 0,68 kuadrat ya. Berapa hasilnya? 0,68 kali 0,68 itu hasilnya 0,46. Oke. Yang A kecil berarti 0,68 dikali 0,32 ya. Dikali 2. Ingat ya, ini kan heterozigot, jadi harus dikali 2. Berapa hasilnya? 0,68 dikali 0,32 dikali 2. 0,43 ya. 0,43. Nah, kalian jumlahin aja nih. Jumlahin, jadi hasilnya 0,43 ditambah 0,46 itu 0,89 ya. 0,89. Ini dia frekuensi yang total. Berapa jumlahnya dari ini? Berarti 0,89 dikali total nih ya, 2.500 ekor. 2.500 ekor. Hasilnya adalah 2.225 ekor nih ya. 2.255 ekor itu bertotol putih. Katanya ini 256 berarti salah ya. Nih, ini salah. Seharusnya 2.225 gitu, oke? Set. Nah, next yang C, akibat penambahan lele impor, frekuensi alel pada kolam Anda mengalami penurunan.
Oke, alel resesif, oke. Alel resesifnya berarti nih ya 0,3. Kita ambil dari kolom dulu deh, 0,32. 0,32 dikali nih ya. Ini kan jumlah ikan. Alelnya berarti ada 5.000 ya. Dikali 2 aja. Satu ikan kan itu 2 alel. Jadi dikali 2, hasilnya 5.000. Dikali 5.000 berapa nih hasilnya? 0,32 dikali 5.000. 1.600 ya. 1.600. Ini dari lele kita. Dari lele emak, yang dikasih emak itu ada 0,3 ya. Ini kan frekuensi resesifnya 0,3. Dikali totalnya berapa? 200 ekor ini berarti 400 alel. Ya, dikali 2 aja. Kali 400 hasilnya 400 dikali 0,3. 120 ya. 120. Nah, jumlahin aja nih. Nih, 2 ini jumlahin 1.600. Hasilnya adalah 1.720. Ya. Per total dibagi sensei buat lurus aja lah ya. Dibagi. Nah, sekarang totalnya ada berapa? 400 ditambah 5.000. Berarti 5.400 ya. Ini dijumlahin nih. Dijumlahin, masukin ke sini. Jadi 5.400 sama dengan dibagi 4.500. 5.400 salah. 5.400 hasilnya 0,318 ya. 0,318. Ini frekuensi si A kecil di populasi baru. Ya. Udah dapet. Nah, kalau kalian masih agak bingung cara menghitung ini, udah sensei jelasin ya di KSNK 2020 kalau nggak salah. Di part 2 udah sensei jelasin, lihat aja ke sana ya. Nanti ada link deskripsi, mungkin ada link deskripsi nanti sensei letak, oke? Okay? KSNK 2020 part 2, silahkan ditonton. Jadi katanya frekuensi alel resesif pada kolam Anda mengalami penurunan. Benar ya? Awalnya kan 0,32, punya kita nih di kolam 0,32. Begitu dikasih lele impor dari mama, tinggal 0,31. 0,318, berarti kan turun nih. 0,32 ke 0,318, berarti benar ya, dia turun. Turun 0,02. Next, yang D. Dengan asumsi terjadi perkawinan acak, maka kesetimbangan Hardy Weinberg pada populasi baru akan tercapai setelah generasi kelima, salah ya. Ingat, Hardy Weinberg, kita cuma perlu satu generasi. Satu generasi aja. Misalnya generasi 1 ya, ke generasi 2. Dia kita cuma perlu berkelang satu generasi. Asalkan semua, ya misalnya ya, sensei buat aja full. Jadi ini tadi salah ya. Salah. Benar, salah. Nah, jadi Hardy Weinberg itu misalnya di generasi 1, dia nggak Hardy Weinberg ya. Populasinya itu nggak Hardy Weinberg. Berarti dia mungkin ada migrasi gitu ya. Karena ada migrasi kayak tadi ya. Migrasi lele punya emak ke dalam lele punya kita, itu kan migrasi. Jadi dia nggak Hardy Weinberg lagi. Tapi di generasi kedua, mereka kan punya anak nih. Jadi kalau semua generasi satunya mati, yang tersisa tinggal generasi 2 yang anak-anakannya, ini semuanya udah Hardy Weinberg. Asal perkawinannya acak gitu ya. Kalau udah perkawinan acak berarti dia udah aman. Di generasi 2 dia udah Hardy Weinberg. Asal jangan ada perkawinan acak dan semua yang orang tuanya ini mati, tinggal anak-anaknya doang. Gitu. Jadi cuma perlu satu generasi. Enggak perlu sampai 5 ya. Salah. Jadi jawabannya salah-salah, benar salah, oke? Okay? Next, nah ini ada proses yang paling dasar dalam Campbell ya. Ingat, kalau kalian udah bisa tamatin Campbell, ini udah gampang. Oke? Jadi yang A, ini adalah proses replikasi DNA. Ya, kalian udah tau lah. Replikasi DNA. Dari satu DNA jadi dua. Yang B adalah
Sensei lupa lagi namanya. Bentar ya. Nah, transkripsi. Aduh, parah otak sensei ngelek. Ya. Transkripsi. Yang C, translasi. Dah, gini aja sih. Jadi yang A, beberapa enzim yang dibutuhkan dalam proses A, berarti replikasi DNA ya, adalah helikase. Ada nggak helikase? Ada, ya. Primase ada nggak? Ada. Topoisomerase ada, ya. Helikase ini untuk menganzip, unzip DNA ya. Untuk unzip DNA. Primase untuk menambahkan primer. Topoisomerase untuk mencegah dia berbelit-belit. RNA polimerase ada nggak? Ada nggak? Ada, ya, ada. Apa contoh RNA polimerase di replikasi DNA? Contohnya ya primase, ya. Primase ini adalah RNA pol, ya, sejenis RNA pol polimerase, ya. Jadi ada. Ligase ada nggak? Ada, untuk menyatukan. Telomerase ada nggak? Ada, untuk di ujung-ujungnya itu ya, untuk di ujung aksen, tiga aksen. Semuanya ada nggak? Ada. Jadi ini benar nggak? Benar dong. Kalau dia buat DNA polimerase di sini, tambahan ya, kalau dia buat DNA polimerase, benar nggak? Benar juga. Mau dia buat DNA polimerase, benar. Kalau dia nggak buat pun ya masih benar. Karena kan dia bilang, nah, di antaranya adalah ini. Benar semua nggak? Kalau benar semua berarti ya dia benar gitu. Oke, okay. Yang B, pada eukariot, produk dari proses A. Nah, produk dari proses A ini ya, hanya ditemukan dalam nukleus. Sedangkan produk dari proses B dapat ditemukan dalam nukleus maupun sitosol. Nah, ini kalau yang A benar ya, hanya di dalam nukleus. Karena kan DNA cuma ada di inti sel, kalau kita eukariot ya. Tapi produk proses B dapat ditemukan di inti maupun di sitosol. Ini kan hasilnya ini mRNA ya. Nah, apakah mRNA bisa ditemukan di nukleus dan sitosol? Benar ya. Seharusnya bisa. Tapi dia hanya sebentar di nukleus. Dia dibentuk di nukleus, baru dia berenang ke sitosol gitu ya. mRNA ini dibentuk di nukleus, berenang ke sitosol. Jadi seharusnya ada di nukleus, ada di sitosol. Walaupun di nukleus itu cuma sebentar, tapi tetap ada ya. Jadi sensei benerin. Tapi di kunci jawaban ini salah. Mungkin karena durasi yang sebentar di dalam nukleus ya, jadi dibuat salah. Tapi dari sudut pandang sensei, tetap benar. Ya, tetap benar. Yang C, prokariot mengalami proses BC pada lokasi yang sama. Benar ya? Nih ya. Transkripsi dan translasi pada eukariot itu terjadi bersamaan. Ya, benar. Sehingga pada pengamatan mikroskopis akan terlihat struktur poliribosom. Nah, ini yang buat dia salah. Katanya, karena di saat yang hampir sama, sehingga poliribosom bisa terlihat. Nah, itu salah. Dia sebenarnya nggak perlu sama pun, tetap bisa poliribosom. Contohnya di eukariot ya. Di eukariot, kita juga punya poliribosom. Ya. Kita juga punya poliribosom, walaupun jarang banget. Kita punya poliribosom yang disintesis di RE, retikulum endoplasma kasar. Ya. Kadang di RE kasar itu eukariot juga memiliki poliribosom. Juga membentuk poliribosom ya. Kadang, enggak sering sih. Lebih jarang daripada eukariot, daripada prokariot. Ya, eukariot itu lebih jarang. Tapi tetap ada. Jadi ya bukan berarti karena di saat yang hampir sama sehingga bisa ada poliribosom, enggak juga. Di eukariot yang nggak bersamaan, kita kan nggak bersamaan nih, transkripsi translasi kita kan terpisah. Tetap ada kok poliribosom. Jadi nggak perlu harus bersamaan sehingga ada poliribosom, ya makanya dia salah ya. Yang D, pada eukariot, produk dari proses B hanya dapat menghasilkan satu jenis polipeptida. Nah katanya, nih ya, pada eukariot mRNA kita hanya bisa menghasilkan satu jenis polipeptida. Salah sih. Salah dong. Karena mRNA kita bisa di splicing. Ya, bisa diedit.
Katanya mRNA eukariot cuma untuk satu ini doang, polipeptida. Salah dong. Enggak juga. Misalnya produk dari proses B ya. Contohnya mRNA belum matang. Ingat ya, produk proses B adalah mRNA. Belum berarti dia matang. Ya, hasilnya itu masih mRNA yang masih biasa aja. mRNA belum matang. Nah, karena belum matang, bisa kita potong. Bisa kita splicing. Ya, tubuh kita kan sering tuh nge-splicing. Jadi dibuang bagian intronnya, bisa digabungkan bagian exon yang mau kita gabung, misalnya yang A dan yang B, atau yang A dan yang C. Terserah kita mau gabung yang mana, mau yang B, mau yang C, tergantung kebutuhan sel gitu. Jadi splicing ini bisa menciptakan berbagai macam jenis mRNA dari satu mRNA yang belum matang. Gitu ya. Jadi kalau katanya hanya menghasilkan satu jenis polipeptida, ya nggak juga sih. Bisa bermacam-macam lewat proses splicing, ya. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah-salah dari sensei. Ya, pendapat sensei. Kita next. 38. Nah, ini ada tentang bakteri ya. Nah, ini adalah jalur sintesis ya. Nih. Ini nggak perlu tahu dibaca sih, sensei. Yang paling penting itu tanda plus, itu dia tumbuh ya. Tanda plus dia tumbuh, tanda nol dia nggak tumbuh gitu. Oke? Jadi ini ada mutan ragi. Kita harus mencari jalur sintesisnya gitu. Jadi cara nyari jalur sintesis itu adalah cari yang paling banyak dulu. Nah, yang paling banyak plusnya, yang paling banyak dia tumbuh kan di G. Berarti paling ujung itu G, ya. Baru yang paling banyak kedua apa? Ini ya, yang E ada 3 nih, 1 2 3 E. Ada lagi nggak? Nah, B. B ada 1, 2, 3. Karena seri ada 3, sama-sama 3, berarti mereka bercabang. Di sini B. Di sini E. Nah, mereka bercabang karena seri sama-sama 3. Yang berikutnya ada F ya. F-nya ini 2. 2. 2 ini kan lebih mirip sama yang B. Ini ya. Ini kan sejajar sama ini. Ini sejajar sama ini. Aduh, sensei belok-belok lagi. Nih ya, ini sejajar sama ini. Kan ada 2 F. Berarti F itu di belakang B, ya kan? F itu di belakang B. Nah, karena ada 2. Berikutnya, yang E tadi kan ada 3, 1, 2, 3. Baru yang A, A ada 2, 1, 2. Ini sejajar sama ini. Ini sejajar sama ini. Nah, berarti A ini di belakang yang E. Ya kan? Berikutnya yang C. C cuma satu ya. C itu sejajar sama yang A. Berarti C di belakang A. Gitu. Baru yang D cuma satu dan sejajar sama F ya. Ini sejajar sama F. Nah, berarti di belakang F. D. Nah, gini jalurnya ya. Jalurnya DFB jadi G, CAE jadi G. Ini jalurnya, oke? A. Ketujuh mutan yang digunakan pada percobaan tersebut mengalami mutasi pada gen-gen yang berbeda. Benar ya? Nah, seperti yang kita lihat nih. A ini di bagian mutan 2 di A, di C, di E, di G. Mutan 1 cuma di G. Mutan 3 di B, di D. Kan nggak ada yang sama nih. 1 sampai 7 kalian perhatikan. Nggak ada yang polanya sama. Nih ya, 2 dan 6 kan sama-sama di A. Tapi 2 ini di C bisa, yang 6 nggak bisa tumbuh di C. Ya, makanya beda. Pokoknya semuanya itu berbeda mutasinya. Jadi itu benar ya, nggak ada yang sama. Yang B, jalurnya dapat digambar dalam jalur linier. Salah ya. Dia nggak linier. Dia bercabang. Ini kan bercabang nih. Cabang 1, cabang 2. Kalau linier, contohnya kayak gini. Ini kan linier. Nah, ini kan linier. Salah ya, dia nggak linier. Dia bercabang. Oke, berikutnya. Mutan 1 mengakumulasi senyawa E dan B dalam selnya jika ditumbuhkan pada medium minimal. Nah, mutan 1 kita lihat ya. Mutan 1 cuma tumbuh di suplemen G. Ya, nih, cuma tumbuh di suplemen G. Berarti mutasinya itu di belakang G. Di sini.
ya, mutasi di sini. Karena dia mutasi di sini, dia bakal mengakumulasi B dan E. Ya. Kalau misalnya dia mutasi di sini, berarti dia mengakumulasi F. Tapi karena dia mutasinya di sini dan di sini, berarti dia mengakumulasikan yang B dan E ya, karena dia karena dia hanya bisa tumbuh di medium G. Jadi benar ya. Benar. Mau contoh lain, contohnya misalnya mutan 2 deh. Mutan 2 itu kan di A bisa tumbuh, di C bisa tumbuh, di E bisa tumbuh, di G bisa tumbuh. Berarti E bisa, C bisa, A bisa. A bisa, E bisa, C bisa. C bisa, A bisa, E bisa, G bisa. Berarti dia itu mutasinya di bagian sini ya. Mutan 2 mutasinya di sini doang. Di C dia bisa tumbuh ya, karena kan C bisa jadi G, tumbuh dia. A bisa jadi G, tumbuh dia. E bisa jadi G, tumbuh dia. G bisa tumbuh, berarti dia mutasinya di sini. Ya, berarti dia mutan 2 mengakumulasikan B. Kalau yang mutan 1 itu B dan E. Gitu ya cara bacanya. Set. Set. Nah, kita lanjut yang D. Ragi tidak mampu tumbuh pada medium minimal karena adanya mutasi pada gen tertentu sehingga tidak menghasilkan pembentukan senyawa G. Benar ya? Kayak tadi kan dia misalnya mutasi di sini, jadi dia nggak bisa membuat G. Di apa? Di medium minimal tertentu gitu ya. Jadi jawabannya BSBB. Kita lanjut ke nomor 39. Nah, ini ada tentang Darwinian. Darwinian evolution ya, mikroevolusi. Bedanya mikroevolusi dan makroevolusi. Makroevolusi itu yang secara garis besar misalnya dari bakteri ke manusia. Evolusinya itu kan sangat besar ya. Kalau mikroevolusi dia hanya terjadi dalam populasi. Gitu ya. Itu bedanya. Yang A, proses seleksi alam akan berjalan lebih efektif pada populasi yang besar. Benar ya? Semakin besar populasi, semakin beragam jenis-jenis alelnya ya. Karena semakin beragam, maka seleksinya akan lebih efektif. Jadi benar ya. Karena syaratnya itu memang lebih besar, lebih beragam gitu populasinya. B, alel yang membahayakan atau deleterious alel lebih mungkin terfiksasi pada populasi kecil. Benar ya. Kenapa bisa benar? Karena begini. Misalnya populasinya kecil nih, cuma ada 5. Ada 3 deh, ada 3. 3 makhluk hidup, 3 rusa contohnya. Misalnya mutasi tiba-tiba ada A kecil di sini. A kecil ini bahaya loh. Misalnya ya, misalnya A kecilnya ini bahaya. Kalau dia kawin sama yang ini, anaknya bakal banyak yang resesif. Kalau anaknya sama-sama jumpa, kan bakal ada kemungkinan dia dapat yang letal. Nih, ini deleterious alel. Ya, alel yang membahayakan karena populasinya kecil. Jadi dia mudah muncul gitu. Tapi kalau populasinya besar, contohnya ada 500 rusa. Duar-duar-duar banyak nih ya. Banyak rusa. Rusa ini yang satu biji dapat A kecil, mutasi. Yang lain masih A besar. Nah, kemungkinan dia kawin sesama A besar A kecil kan sangat sulit. Dia kesini A besar A besar, dia kesini A besar A besar, dia kemana-mana A besar A besar. Jadi sulit banget dia ketemu yang sesama A besar A kecil untuk menghasilkan deleterious alel. Susah dia ketemunya ya. Jadi memang lebih mudah terfiksasi di ukuran yang lebih kecil populasinya. Oke. Yang C, pada populasi dengan ukuran yang besar, kemungkinan perubahan frekuensi alel disebabkan karena proses yang random. Salah ya. Kenapa salah? Karena kalau dia random nih ya, pada populasi yang besar, kemungkinan perubahan frekuensi alel pada karena proses random. Salah. Nih, kalau dia random, dia malah nggak berubah frekuensinya. Ya. Nggak berubah frekuensinya. Ya, nggak berubah frekuensi kalau dia random. Jadi salah kalau dia bilang berubah frekuensi gara-gara random. Ya, salah. Random itu malah dia yang mempertahankan frekuensi. Yang merubah frekuensi itu misalnya perkawinannya nggak acak ya. Kalau dia nggak acak, nggak random, dia bakal berubah. Atau ada apa namanya?
ada hewan-hewan lain yang masuk, ada migrasi masuk, dia bakal berubah. Ada bencana alam, dia bakal berubah gitu. Tapi kalau dia acak, dia nggak bakal berubah, malah dia bertahan. Oke, yang D, peningkatan homozigot diasosiasikan dengan penurunan ukuran populasi, benar ya? Karena kita tahu homozigot ini dia miskin kekayaan ya. Karena kan kalau homozigot, semakin banyak yang homozigot, maka penurunan populasinya bakal makin kuat. Karena yang homozigot ini akan membawa gen yang sama, misalnya A besar A besar atau A kecil ya. Ini kan dia kalau A besar ketemu A besar A besar, hasilnya juga A besar A besar. A kecil ketemu A kecil, hasilnya juga A kecil. Kalau A besar A kecil dan A besar A kecil ketemu, hasilnya bakal ada banyak. Ada A besar A kecil, ada A kecil, ada A besar A besar ya. Jadi yang homozigot ini, dia itu miskin keberagaman. Jadi kalau dia miskin miskin keberagaman, maka populasinya bakal turun ukurannya. Ya, karena semakin beragam kan dia bakal semakin besar populasinya. Karena semakin beragam itu semakin banyak yang bisa imun terhadap penyakit tertentu gitu ya. Contohnya kalau dalam satu populasi semuanya A besar, tiba-tiba ada penyakit mematikan, mati semua dong, langsung dead semua. Tapi kalau dia beragam, A besar A kecil ada, kecil A kecil ada, A besar ada. Misalnya yang penyakit ini menyerang A besar, kan masih hidup yang lain. Ini masih hidup. Nah, jadi begitu ya. Semakin banyak homozigot, dia bakal menurun populasinya karena miskin kekayaan. Jadi jawabannya benar-benar salah benar. Kita next. Nomor 40 ini ada tentang evolusi Darwin. Terdapat perbedaan kemampuan reproduksi di antara anggota populasi, benar ya? Jadi semakin besar kemampuan kemampuan reproduksinya, dia bakal semakin bertahan di teori evolusi Darwin. Ya. Kalau kalian mau tahu teori evolusi Darwin itu apa, ada link di deskripsi. Link di deskripsi. Ya, kalian bisa nonton. Jadi, dalam teori Darwin, semakin besar kemampuan reproduksi, dia semakin sukses dalam bertahan hidup, gitu ya. Jadi ini benar, ada perbedaan kemampuan. Yang B, tekanan seleksi menyebabkan peningkatan laju mutasi. Ini salah ya. Seleksi itu nggak meningkatkan laju mutasi. Tapi laju mutasi itu meningkatkan seleksi, ya. Ingat ya, mutasi naik, berarti seleksi naik. Ya. Tapi kalau seleksi naik, gak berarti, ya, gak berarti mutasi naik. Gitu. Contohnya ada mutasi yang A besar jadi A kecil. Pasti kan A kecil ini mudah mati karena dia bawa penyakit. Karena mutasi itu kan bawa penyakit kebanyakan. Jadi seleksinya juga bakal naik. Tapi kalau seleksinya naik, ya belum tentu ada mutasi gitu ya. Jadi itu salah. Yang C, proses Darwinian selection terjadi pada level populasi, benar ya? Dia di populasi, bukan di komunitas atau segala macem gitu. Next, proses Darwinian selection akan terjadi lebih cepat pada populasi dengan keanekaragaman yang tinggi, benar ya? Seperti yang saya bilang, semakin beragam, dia semakin banyak mutasi kemungkinannya. Semakin banyak keberagaman, berarti di masa lalu banyak mutasinya gitu ya. Jadi dia bakal tinggi juga seleksinya. Oke? Jadi jawabannya adalah BSBB. Next ke nomor 41. Nah, ini ada tentang isotop karbon ya. Nah, ada nih metode penanggalan radiokarbon. Kalau kalian mau tahu selengkapnya, ada link di deskripsi ya. Link di deskripsi. Nah, itu menjelaskan bagaimana sih cara kita menghitung menggunakan penanggalan karbon gitu ya. Jadi, sensei akan jelasin pernyataannya. A. Semakin tua suatu sampel fosil, semakin banyak karbon C yang dideteksi dalam sampel tersebut. Salah ya. Karena tadi, karbon 14C, dia memiliki half-life. Ya, half-life. Dia setiap 5.730 tahun, dia yang tadinya misalnya ada 5 juta, misalnya ya 5 juta, tinggal 2,5 juta. Gitu. Oke, tinggal 2,5 juta. Dalam 5.000 tahun berikutnya, dia bakal berkurang lagi jadi
1,25 juta. Pokoknya berkurangnya setengah-setengah gitu half-life gitu ya. Jadi kalau semakin lama pasti dia semakin sedikit ya, bukan semakin banyak. Yang B, rasio isotop 14 terhadap 12 dalam fosil yang berusia 5000 tahun lebih mendekati 0 daripada yang 21000 tahun. Nah, contohnya yang 5000 tahun, 50000 tahun ini ya. 50000 tahun kan lebih tua daripada yang ini. Berarti lebih sedikit dong. Yang 50000 tahun ini lebih sedikit. Misalnya 1/2. Ini ya, ini yang C14. Ini yang C12. C12 ini cenderung enggak berubah karena C12 itu sangat stabil. C14 yang enggak stabil. Nih ya, ini yang enggak stabil. Nah, kalau di 21.000 tahun kan enggak setua ini. Jadi mungkin dia masih tersisa 2/2. Ya. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 0,5. Nah, lebih mendekati 0 enggak? Bener ya? Lebih mendekati 0 yang ini daripada yang ini. Next yang C, agar hasil estimasinya akurat, kelimpahan isotop 14C di atmosfer harus konstan sepanjang waktu. Benar ya? Ada juga link lagi tentang ini ya, ada linknya, ada dua nanti linknya di deskripsi. Kalian bisa tonton. Dia kalau zaman sekarang kan karbonnya makin parah ya, makin banyak pemanasan global dari asap kendaraan. Jadi kita itu udah nggak akurat lagi. Kita itu ngitung make karbon ini udah nggak akurat karena dia udah berubah di atmosfer kelimpahannya. Ya, kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi. Yang D, umur fosil dapat ditentukan dari rasio isotop 14C dalam tanah tempat ia berasal, bisa ya. Namun dengan tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan isotop dalam fosil, benar. Karena kan kalau di lapisan tanah tempat dia berasal itu kan kuburannya dia. Jadi bisa aja di dekat tanah-tanahnya itu masih mengandung sel-selnya dia, bekas-bekas sel-selnya dia. Jadi masih bisalah digunakan, walaupun akurasinya rendah ya. Jadi jawabannya salah, benar. Next ke 42. Nah, ini ada tentang burung dari Stanford University. Ya. Nah, ini dari burung finch dari Galapagos, selalu ya Galapagos nih. Jadi dia itu melihat hubungan antara panjang paruhnya anak dan ibu. Ya, anak dan orang tua. Jadi tahun 1978, yang biru ini 1978 ya. Di tahun 1978 hubungannya itu begini. Jadi kalau panjang paruh orang tuanya misalnya 9 nih, panjang paruh orang tua, panjang paruh anaknya juga bakal 9. Ya, misalnya orang tuanya 11, anaknya 10,5 di sini. Kalau di tahun 1976 yang merah, dia panjang orang tuanya 9, panjang anaknya 8,5. Gitu dia cara bacanya ya, hubungannya. Jadi kita langsung aja ke yang A, pernyataan. Yang A, metode tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan apakah fenotip disebabkan oleh faktor eksternal atau keturunan. Benar ya? Ini bisa. Jadi ini bisa kita lihat datanya ini nggak terlalu menyebar ya, masih ada agak-agak berkumpul di suatu tempat. Di dekat garis ini dia berkumpul. Kalau dia menyebar, datanya bakal di mana-mana, gini-gini. Tapi ini kan dia berkumpul di dekat garis, jadi dia nggak terlalu menyebar. Jadi bisa kita bilang, dia masih banyak faktor keturunan daripada faktor lingkungan ya. Eksternal ini maksudnya lingkungan. Gitu, oke? Jadi ini benar. Di sini bisa kita lihat, lebih besar faktor keturunan. Faktor bawaan lebih besar. Yang B, ketebalan paruhnya lebih banyak dipengaruhi faktor genetik daripada lingkungan. Benar ya, baru Sensei jelasin tadi. Oke, berikutnya. Peningkatan ketebalan paruh rata-rata pada tahun 1978, berarti ini ya, dapat disebabkan karena kekeringan. Benar ya? Nah, karena kalau kekeringan, buah-buahnya itu juga bakal berubah yang tersedia. Jadi buah-buah kering yang lebih banyak, karena kan ini dia karena kekeringan. Lebih banyak buah-buah kering. Buah-buah kering itu cenderung keras. Ya, keras.
karena dia keras, jadi ketebalan paruhnya itu naik. Nih ya, kita lihat ketebalan paruhnya kan naik nih. Ya kan? Karena ketebalan paruhnya naik, karena buahnya makin keras karena ada kekeringan. Jadi itu bisa jadi ya. Yang D, jika korelasi pengukuran antara induk dan anak ada gradiennya itu 0,9, maka karakter tersebut ditentukan 10% faktor lingkungan. Benar. Nah, apa maksudnya gradien? Gradien itu maksudnya kepemencaran, ya. Seberapa mencar sih, gitu. Kalau misalnya dia mencar di mana-mana, misalnya titiknya di mana-mana, ini gradiennya nol, ya. Berarti dia itu nggak ditentukan oleh genetik atau lingkungan. Dia sama-sama apa random ya, bisa ditentukan lingkungan, bisa ditentukan genetik karena gradiennya nol. Tapi kalau ini kan dia berkumpul cenderung di dekat garis. Ya kan, cenderung di dekat garis. Berarti gradiennya 0,9. Karena dia dekatan garis. Kalau dia betul-betul mepet di garis, titiknya mepet di garis, itu gradiennya 1. Paling besar ya, gradiennya 1. Tapi di kasus ini gradiennya 0,9. Berarti 90% itu faktor genetik, 10% faktor lingkungan. Jadi itu benar, ya. Gitu cara bacanya. Jadi benar semua. Wah, tumben nih. Oke, kita next. Nomor 43, di sini ada spesies yang bereproduksi secara seksual dan berkromosom diploid hidup dalam suatu habitat ya. Karena keterbatasan sumber daya, spesies ini berpindah ke area di mana ada banyak sumber daya dan mereka terbagi menjadi dua populasi. Nah, pertama ada populasi A. Terbagi jadi X dan Y untuk mencari makan. Alel A tiba-tiba muncul di X. Muncul alel A di dalam X. Populasi X. Jika alel ini juga ditemukan dalam populasi Y, wah di Y tiba-tiba juga ada nih gitu. Di populasi Y juga ada alel A kecil nih. Nah, tentukan apakah ini benar atau salah. X dan Y tidak pernah bertemu dalam area geografis yang sama, salah ya. Karena di X ada, di Y juga ada, berarti suatu saat mereka pasti pernah bertemu. Ya. Dia pasti pernah bertemu, entah di hari apa, tanggal berapa, sensei nggak tahu, tapi mereka pasti pernah ketemu. Karena ada di X, ada di Y, ya kan? Yang B, populasi XY memiliki perbedaan waktu kematangan reproduktif, sehingga memiliki musim kawin berbeda, salah ya. Karena tadi ada di X, ada di Y, berarti mereka berdua ini, populasi X dan Y pernah ketemu dan pernah menikah. Pernah punya anak bersama. Nah, berarti kan perbedaan waktunya itu nggak ada, ya. Musim kawinnya nggak berbeda, musim kawinnya itu sama. Kenapa sama? Karena mereka pernah kawin nih, pernah jumpa di suatu tempat di waktu yang sama, sama-sama kawin gitu. Jadi musim kawinnya itu masih sama. Yang C, keturunan yang berasal dari perkawinan X dan Y, nih ya. Tadi kan mereka pernah bertemu dan pernah punya anak. Anaknya kita bilang aja Joni. Ya, si Joni ini muncul. Katanya dia mati sebelum mencapai usia kematangan reproduktif. Salah ya. Joni ini pasti bisa hidup sampai dewasa. Karena di X dan Y ada alel A, sementara yang bawa alel A ini adalah si Joni. Si Joni ini bawa alel A. Jadi dia pasti udah punya cucu. Si Joni ini pasti udah punya cucu. Makanya ada cucunya di populasi X, ada juga cucunya Joni di populasi Y gitu. Jadi nggak mungkin dia meninggal sebelum kematangan reproduktif. Jadi salah ya. Next, keturunan yang berasal dari perkawinan individu X dan Y alias Joni lebih memilih untuk kawin dengan individu X. Salah ya. Joni ini pernah kawin lagi sama yang dari individu X atau dari individu populasi Y. Ya, si Joni ini nggak pilih-pilih. Dia pernah kawin sama yang dari X sehingga punya cucu, sehingga ada alel A di X. Pernah juga kawin sama yang dari Y. Jadi punya cucu yang membawa alel A kecil juga di bagian Y, ya, di populasi Y. Jadi ini salah, dia nggak pilih-pilih. Joni ini pernah kawin sama keduanya. Oke, jadi jawabannya salah semua. Wih, keren ya. Tadi benar semua, ini salah semua. Set. 44. Nah, ini ada tentang daur karbon. Ya, tentang daur karbon. Daur nitrogen.
Tapi kalau sensei ya, sensei yang penting di sini adalah kalian paham daur karbon. Ya. Ada linknya di deskripsi. Ya, silahkan ditonton daur karbon. Oke, jadi yang A langsung, karbon yang dilepas oleh tanah berasal dari organisme heterotrof, benar ya? Kalau kalian udah nonton video di link deskripsi sensei, kita tahu karbon yang berasal dari tanah itu dilepaskan oleh bakteri. Di mana bakterinya itu adalah bakteri heterotrof, alias bakteri yang gak bisa membuat makanannya dari fotosintesis gitu ya. Berikutnya yang B, tanah di daerah tropis mengandung lebih banyak nutrien daripada daerah temperate. Salah ya. Jangan mentang-mentang kita hidup di daerah tropis, kalian bilang kita itu lebih banyak nutriennya. Salah ya, salah. Lebih subur di daerah temperata. Buktinya mana, sensei? Buktinya ada nih. Nih ya. Nih buktinya. Nih ya. Tanah di daerah temperata lebih, ya, nih, lebih tinggi nutrisi, ya, daripada tropikal, ya. Nah, jadi salah. Kecuali di daerah tropis itu di daerah dekat vulkanik, ya. Kalau dekat-dekat gunung berapi, di daerah tropis memang subur. Tapi secara umum itu lebih subur daerah temperata, ya. Kecuali di dekat-dekat itu tadi, vulkanik ya. Gitu. Oke, sebentar ya. Oke, jadi tadi ini salah ya. Ini benar, ini salah. Lebih kaya di daerah temperata. Jangan mentang-mentang kalian hidup di Indonesia, daerah tropis, kalian bela tropis lebih banyak nutrien. Enggak. Jangan sombong. Oke, yang C. Karbon dari atmosfer digunakan oleh tumbuhan untuk menyusun biomasa. Nah, makanya sensei suruh kalian nonton daur karbon ya. Ini benar. Tumbuhan itu bisa mengambil karbon dari udara, contohnya CO2, gitu ya. Yang D, nutrien berpindah dari tumbuhan ke tanah dalam bentuk serasah, benar ya. Serasah itu maksudnya, ya, bagian-bagian tumbuhan yang udah mati. Daun-daun mati itu serasah. Batang-batang mati itu serasah ya. Jadi benar, salah, benar-benar. Next. Nomor 45. Nah, ini ada grafik populasi ya. Nah, jadi yang A ini tumbuh terus, yang B ini terhalang. Tumbuhnya terhalang, terbatas sama si K. Ya. Jadi K ini adalah faktor pembatas untuk B. A. Grafik B menunjukkan bahwa sumber daya merupakan salah satu pembatas pertumbuhan, benar ya? Nah, jadi K itu memang bisa sumber daya. Misalnya kekurangan kalsium, jadi dia nggak bisa tambah banyak populasinya, misalnya ya. Yang B, jika sumber daya tidak terbatas, maka populasi akan tumbuh eksponensial, benar ya. Contohnya yang A ini nggak terbatas sama K, jadi dia eksponensial. Nih ya, maksudnya eksponensial itu dia nggak terbatas. Yang C, faktor pembatas pertumbuhan alias yang K akan sama dalam satu ekosistem. Salah ya, salah. Dia sama itu untuk satu spesies, ya. Jangan satu ekosistem, spesies. Kenapa? Misalnya ada pohon. Dalam satu ekosistem kan ada pohon, ada burung contohnya, ada kucing. Nah, pembatas pohon ini apa? Misalnya kekurangan nitrogen. Ya kan? Burung apa pembatasnya? Mungkin cacing. Kucing apa faktor pembatasnya? Mungkin dia butuh ikan. Jadi tiap spesies itu beda pembatasnya, walaupun dia dalam satu ekosistem. Oke? Yang D, bakteri yang tumbuh dalam cawan petri yang disimpan selama 1 minggu tanpa medium tumbuh akan terus-menerus tumbuh. Salah dong jelas. Orang nggak dikasih medium tumbuh mana bisa tumbuh, ya kan? Jadi jawabannya BBSS. Set. Kita next. 46. Oke. Akasia nilotica adalah salah satu pohon yang invasif. Invasif itu maksudnya dia tumbuh gila-gilaan karena sifatnya itu memang sangat menyebar ya di Taman Nasional Baluran.
Tumbuhan ini awalnya ditanam di beberapa kawasan, namun saat ini tumbuh dengan sangat subur. Nah, itu dia. Sehingga menginvasi padang rumput yang merupakan habitat banteng. Nah, gara-gara si banteng, akasia ini menyebar, gitu ya. Hewan ini adalah pemakan bagian tumbuhan yang membantu penyebaran biji, gitu. Jadi si banteng ini nyebar-nyebar biji kemana-mana lewat kotoran. Oke, yang A, tumbuhan invasif di kawasan ini tidak akan mempengaruhi keanekaragaman ekosistem. Salah ya? Kalau katanya tidak akan mempengaruhi, ya salah dong. Karena tumbuhan invasif itu adalah tumbuhan yang tumbuhnya gila-gilaan. Jadi dia bakal rebutan air, bakal rebutan tempat, bakal rebutan sumber nutrien lain dengan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Jadi keanekaragamannya bakal dipengaruhi. Ya, kalau dia bilang tidak akan, jadi salah. Ya, karena akan terjadi kompetisi antar tumbuhan. Yang B, tumbuhan invasif ini dapat mengubah kondisi alam mikro. Benar ya? Maksudnya kondisi alam mikro itu kondisi iklim yang sangat minor gitu. Misalnya akasia ini daunnya kecil. Sensei nggak tahu sih akasia daunnya besar atau kecil ya. Misalnya akasia ini kecil daunnya. Dan dia tumbuh gila-gilaan. Sehingga daun-daun lebar kalah saing sama si akasia. Karena si akasia daunnya kecil, penguapannya rendah. Karena penguapannya rendah, jadi curah hujannya itu cenderung berkurang, walaupun sangat kecil sekali berkurang. Makanya kondisi iklim mikro yang berubah, ya. Karena kecil sekali kemungkinan dia berubah, tapi ada perubahannya. Gitu contohnya. Jadi berikutnya yang C. Interaksi antara banteng dengan tumbuhan akasia adalah herbivori dan mutualisme. Benar ya? Herbivori karena dia memang makanannya. Mutualisme karena si banteng kenyang, si akasia menyebar gitu ya. Yang D, akasia merupakan tumbuhan yang memiliki toleransi tinggi terhadap intensitas cahaya. Benar ya? Karena ini kan di padang rumput. Nih ya, bla 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 bla. Nih, padang rumput. Di padang rumput itu kan gak ada pohon-pohon teduh gitu. Jadi dia itu bakal toleransinya tinggi terhadap intensitas cahaya, ya. Jadi jawabannya salah benar semua. Salah benar-benar maksudnya. Oke, nomor 47. Nah, ini ada tentang ultimate dan proximate causation. Apa itu? Link di deskripsi. Ya, lengkapnya link di deskripsi. Bisa kalian tonton dulu ya, baru kesini. Nah, jadi tentukan benar atau salah nih. Otot yang bekerja pada burung kolibri menghisap. Sabar, sebelum kita bahas, Sensei mau kasih clue untuk kalian ya. Jadi ada clue-clue untuk ultimate causation. Ultimate causation. Clue-nya apa aja? Clue-nya dia bakal berhubungan dengan gen. Berhubungan dengan gen atau keturunan. Ya. Lalu ada alasan di pernyataan. Ada alasan di pernyataan. Misalnya ya. Misalnya proximate causation-nya itu untuk menakuti pemangsa. Contohnya gini ya. Contohnya ada serangga warnanya mencolok nih. Proximate causation-nya itu untuk menakuti predator. Nah, kalau ultimate causation-nya itu untuk menjaga keturunannya. Nah, gitu ya. Jadi ada alasannya. Alasannya kenapa dia menakuti predator, alasannya untuk menjaga keturunannya, gitu. Itulah dia ultimate causation, dia ada alasannya. Atau dia berhubungan dengan gen, gitu ya. Gitu contohnya. Baru... itu aja sih yang saya tahu. Untuk saat ini ya. Ini ciri-ciri ultimate causation. Oke? Jadi yang A... Otot apa yang bekerja saat burung kolibri menghisap nektar merupakan contoh dari proximate causation. Nah, ada nggak menyinggung gen? Nggak ada kan? Nggak ada berarti benar.
dia ultimate, dia proximate ya. Dia benar proximate karena dia nggak menyinggung gen. Yang B, kapan waktu kritis dari kambing untuk mengendali induknya merupakan contoh dari pernyataan tentang ultimate causation. Nah, katanya ultimate. Ada nggak dia menyinggung tentang gen atau keturunan? Nggak ada ya, salah. Dia nggak ada menyinggung keturunan. Dia nggak ada menyinggung gen juga. Yang C, apakah tikus yang tidak dapat keluar dari ujian berliku akan mewariskan gen mereka pada keturunan merupakan contoh dari ultimate causation? Benar ya? Seperti yang saya bilang, ultimate causation dia bisa biasanya menyinggung pewarisan gen. Ya, jadi ini benar ultimate causation. Berikutnya, jenis hormon apa yang memicu courtship pada kadal merupakan contoh proximate? Benar ya? Proximate itu nggak ada menyinggung gen. Di sini ada nggak? Nggak ada ya menyinggung gen, berarti benar. Jawabannya benar, salah, benar-benar. Oke. Next, kita ke nomor 48. Nah, burung sandpiper totol betina melakukan ritual kawin yang agresif terhadap burung jantan. Setelah kawin, burung betina tersebut bakal meninggalkan sarang berisi telur untuk dierami jantan. Betinanya barbar ini. Rangkaian peristiwa ini diulang berkali-kali hingga jantan yang berbeda tidak ada lagi yang tersisa. Burung betina hanya akan mengerami pada sarang paling terakhir, ya. Jadi betinanya ini yang barbar, jantannya yang jagain telur. A. Perilaku tersebut menunjukkan poligini. Salah ya. Ini bukan poligini. Ini poliandri. Ya. Jadi poligini itu ada dua jenis. Poligini, gini, itu ada dua jenis. Ada poliandri. Poliandri, ada poligami. Nih ya. Poligini itu ada dua jenis. Jadi ini poliandri itu satu betina banyak jantan, nih ya, satu betina banyak jantan. Kalau poligami, satu jantan banyak betina. Kalau ini kan satu betina banyak jantan, berarti dia poliandri, ya. Bukan poligini, ini belum spesifik sih. Ya, belum spesifik. Yang lebih spesifik dia itu poliandri. Oke? Set, jadi jawabannya salah. Sebentar ya. Oh, sensei agak salah menjelaskan ya. Jadi ada tiga. Jadi ada poligini, ada poligami. Mereka ini ternyata berbeda. Sabar ya. Poligami dan poliandri. Nah, jadi poligini, maksudnya gini ya. Poligini itu adalah satu jantan dengan banyak betina ya. Banyak betina. Kalau poligami itu banyak jantan dengan banyak betina. Salah. Dengan banyak betina. Ya. Kalau poliandri itu satu betina dengan banyak jantan. Ya, nih ya. Nah, ini yang benar, ya. Jadi yang ini tetap sih jawabannya poliandri. Ya. Kalau poligini itu satu jantan dengan banyak betina. Kalau poligami itu beberapa jantan juga bisa kawin dengan beberapa betina. Beberapa betina juga bisa kawin dengan beberapa jantan, gitu poligami, ya. Jadi yang benar itu ini. Oke. Yang B. Burung betina memiliki motif yang lebih menarik dibanding burung jantan. Benar ya? Makanya tadi burung betinanya lebih barbar. Pada spesies ini, burung jantan bertugas menentukan dan mempertahankan teritori. Salah ya? Betina. Betina yang mempertahankan teritori. Karena dia yang kawin sana-sini. Oke? Yang D. Burung betina memiliki peran dominan dalam merawat anak. Udah jelas salah ya? Yang merawat telur dan anak itu adalah jantan. Jadi jawabannya salah benar? Salah-salah. Kita next. Nah, nomor 49. Ini ada teknik U, P, G,
MA. Nah, gimana cara membuat teknik UPG MA? Gampang. Caranya begini. Buat dulu kotak ya. Nih, sensei buat dulu. Jadi ini spesies 1, 2, 3, 4. Kotakin. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian kotakin aja. Nah, baru tengahnya kalian hapus. Nih ya. Ini kalian hapus tengahnya. Sebentar, sensei mastiin dulu. Iya, benar-benar. Yang dihapus tengahnya. Ini hapus tengahnya. Ini juga belakangnya kalian hapus aja. Ya. Nah, begini cara buat UPGMA. Jadi, kita buat begini. Ya, sisanya tinggal ini. Jadi, bentuknya itu 1, 2, 2, 1. Gini ya bentuknya. Ini 2 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Empatnya nggak ada lagi ya. Empatnya kita hapus di bagian sini. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, kita lihat. 2 dan 1, perbedaannya ada berapa? 2 dan 1 ya. 1 ini beda ya. Ini 0 sama 1, berarti kan beda. Kalau 0, misalnya ini ya. 1 sama 1, berarti ini sama. Kita pakai tabel perbedaan ya. Jadi yang beda kita masukin. Nih, 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. 3 dan 1. Ini ya, ini dan ini beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 2 dan 1. 4 dan 1 maksudnya. 4 dan 1. Ini sama. Sama. 1. 2. 2 aja ya. 3 dan 2. Ini sama. Sama. 1. 2. 3. 3 ya. 4 dan 2. Beda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 ya bedanya. 4 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dah. Nah, jadi kita cari yang perbedaannya paling sedikit. Nih ya, paling sedikit. Berarti 1 dan 4 kita gabungkan. Berarti 1 dan 4 itu sebelahan. Nih ya, 1 dan 4 itu sebelahan. Gitu cara buat UPGMA. Kita gabungin aja. Sebentar ya. Nah, setelah kita gabungin, dia bakal jadi tabelnya itu tinggal 3. Gini ya. 1 dan 4-nya kita gabung. Jadi di sini 1 dan 4, di sini 2. Di sini 2, di sini 3. Gini ya. 1 dan 4-nya kita gabung. 2 dan 1 berapa bedanya? 2 dan 1 bedanya 6 ya. 2 dan 4 bedanya berapa? 2 dan 4. Nih ya, 2 dan 4 bedanya juga 6. 6 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya 6 ya. Berikutnya, 3 dan 1 bedanya berapa? 3 dan 1. 3 dan 1 6 ya. Nih, 3 dan 1. 3 dan 4 bedanya berapa? 3 dan 4. Nih ya, 3 dan 4 bedanya juga 6. Jadi 6 tambah 6 bagi 2, hasilnya 6 ya. sebentar, sensei pastiin dulu. Oh iya, sensei salah hitung. Sebentar ya, sensei salah hitung. Kita ulang lagi ya. Di sini kita ulang lagi. Nah. Jadi, 2 dan 1 bedanya itu 6. Nih ya, 2 dan 1 bedanya 6. 2 dan 4. 2 dan 4 itu... Sebentar ya, ini sensei agak bingung. Benar, Deng. Sensei agak-agak bingung pula ya. Tadi ini 6, ini 6. Benar tadi, benar. Yang tadi itu benar. Berikutnya, 3 dan 2 bedanya berapa? 3 dan 2 bedanya 3 nih ya. 3 dan 2 bedanya 3.
Nah, berarti 3 dan 2 ini sebelahan dong. Ya kan? Karena lebih kecil. Kita ambil lagi yang lebih kecil, berarti ini 3, ini 2. Sebelahan. Baru ini kita hubungkan. Set, set, set. Nah, gini dia. Gini bentuk akarnya, ya. Kita lihat yang paling kecil, kita sandingkan. Gitu ya, cara cari UPGMA. Nah, kita lihat SP1 dan SP4 memiliki indeks ketidaksamaan paling kecil dibandingkan pasangan taksa lainnya. 1 dan 4. Benar ya? Tadi kita udah lihat ya, 1 dan 4 itu bedanya tadi ada 1 dan 4 bedanya cuma 2, ya. Cuma 2. Sementara 3 dan 2 ini bedanya ada 3, ya. Ini dan ini bedanya tadi 3. Sementara 1 dan 4 bedanya cuma 2. Jadi benar ya, paling kecil itu 1 dan 4. Spesies 1 dan 4 merupakan kelompok monofiletik termuda karena bercabang paling akhir. Salah ya? Kita nggak tahu mana bercabang paling akhir. Mereka ini setara, ya. 1 dan 4 dan 3 dan 2 ini sama. Jadi nggak juga sih. 1 dan 4 ini bukan yang termuda. Kita nggak tahu, oke? Yang C, SP2 lebih dekat dengan 1 dibandingkan SP4 dan 3. Katanya 2 lebih dekat dengan 1 daripada 4 dan 3. 2 lebih dekat dengan 1 daripada 4 dengan 3. Salah ya? Sama aja dekatnya. 2 dan 1 itu sama dekatnya dengan 4 dan 3, ya. Karena ini bisa dibolak-balik, bisa 3 2, bisa 2 3. Ini juga bisa 1 4, bisa 4 1, sama aja. Yang D, SP2 dan SP4 memiliki 6 perbedaan. Benar ya, tadi udah kita buat di tabel perbedaan. 2 dan 4 itu bedanya ada 6. Jadi jawabannya benar, salah, salah, benar. Set. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, ini dia. Nomor terakhir. Ini ada kladogram ya. Kalian bisa lihat kladogramnya. Nah. Set. A, kelompok yang berada dalam kotak merah adalah contoh kelompok monofiletik. Salah ya, kotak merah ini bukan mono. Ini para. Ya, ini parafiletik. Monofiletik itu gini. Ini monofiletik. Polifiletik itu gini. Ya, ini polifiletik. Ini monofiletik. Ini parafiletik. Ya. Yang B, titik merah merupakan MRCA atau leluhur bersama paling muda dari masing-masing klad. Benar ya. Ini maksudnya itu nenek moyangnya. Ini yang merah ini. Ini nenek moyang ya, alias MRCA, jadi benar. Yang C, kelompok yang terdiri dari EF merupakan kelompok nenek moyang dari taksa-taksa lainnya. Katanya EF ini adalah nenek moyang. Salah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nenek moyangnya itu yang merah-merah ini. Ya. Yang merah-merah ini nenek moyang. A sampai F itu adalah keturunan, bukan nenek moyang, ya. Yang D, C merupakan taksa saudara dari D. Katanya C ini adalah taksa saudara D. Salah ya. Kenapa salah? Karena yang taksa saudara itu adalah taksa yang bersebelahan secara langsung dari nenek moyang yang sama. E dan F ini taksa saudara, ya. Karena mereka dari nenek moyang yang sama langsung. A dan B juga, ya, A dan B juga taksa saudara. Kalau C dan D enggak, ya, gitu. Jadi jawabannya S, B, S, S. Set. Oke, top Marco top. Selamat, kalian sudah berhasil menaikkan level keimbaan kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe dan nyalain notifikasinya biar selalu update video-video terbaru dari Sensei. Anyway, Basway, kalau kalian mau bertanya langsung ke Sensei, silahkan DM aja ke Twitter atau IG Sensei. Link ada di deskripsi. Skui juga gabung ke grup Telegram Sensei biar kalian bisa merencanakan strategi perang bersama Antek KSN lainnya. Link juga di deskripsi. Sampai jumpa di video horor lainnya. Bye. Otsusenku. Oke, seperti biasa, selalu rayakan dengan ngesim oli. Hehehe.